Wifi dah masuk. Okey. 3, 2, 1. Okay. Saya besarkan Wifi. Kita buka cam. Assalamualaikum, Wifi Rafizi. Waalaikumsalam. Kamera je tak nampak lagi. So, nak kena buka cam, no? Yes, it's great. Eh? Kalau tak ada orang tak percaya nanti YB Rafizi yang bercakap. Okay, sorry. Is it okay? It's already on? It's me. Okay, so I go. Alright. Okay, dah nampak dah. It's me. Waalaikumsalam. Saya macam tak percaya ni. Okay, saya kena cubit diri dulu. Betul ke YB Rafizi yang saya tengok ni? Okay. Assalamualaikum. YB di mana ni? Saya di Penang. Ada program semua. Ada... urusan rasmi di Penang pagi esok kan. Okay, baik YB. Kita dalam bahang pilihan raya ni, jadi ramai yang nak bertanyakan YB sebab saya tengok pun banyak video-video jelajah YB yang memang mengulas isu-isu semasa lah. Sebelum kita pergi ke isu-isu panas yang YB pernah komen ni, saya nak tanya dulu mengenai satu program Inverton ni. Betul saya sebut Inverton. Inverton lah. Inverton. 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 Maafkan Inverton. Saya. Inverton tu. Saya nervous. Okay, so semalam kita dah bawa YB Charlie Kang sebenarnya dan dia dah cerita sebersedikit lah mengenai Inverton ni. Tapi nak dengar daripada side YB pula. Boleh YB terangkan sikit Inverton ni bagaimana terbuka ke siapa. Tanya pasal, dia orang dah sibuk tanya yang terutamanya geng Walaon ni tu sibuk tanya pasal harga kereta, formula sebenarnya. Tak berminat dia orang pasal Inverton ni. Okay, YB nak ulas yang mana? Kita sebenarnya ada, yalah, semua orang tahu negara ada masalah dan bila orang bercerita pasal kos sara hidup lah, harga barang semua tu, dia ada pelbagai masalah yang dipanggil masalah struktur. Masalah struktur ni contoh lah, saya bagi contoh. Kalau kita ada kereta buruk, ubuhlah minyak macam mana pun, dia had laju dia 80 km je. Jadi selagi tak tukar enjin kereta tu, tak payahlah pergi baiki dia ke, cat dia ke, dia takkan laju lah. Ekonomi pun macam tu lah, kita ada masalah enjin, masalah struktur kan. Jadi salah satu daripada masalah struktur utama itu ialah kerana jenis-jenis perkhidmatan, barangan yang syarikat-syarikat kita buat ni, dia tak ada daya inovasi, dia tidak ada pembaharuan, dia tak ada teknologi yang tinggi. Jadi akhirnya kita duk buat benda yang sama, orang lain pun dah buat. Jadi akhirnya kita tak dapat bersaing lah. Jadi kita nak paksa syarikat-syarikat kita supaya bergerak ke nilai tinggi. Segala jenis Perdana Menteri dengan menteri sebelum ni pun dah cakap bersatu dulu pun nak buat kereta terbang kan. Tapi benda tu takkan boleh berlaku kecuali ekonomi kita mempunyai daya inovasi yang lebih tinggi. So orang cerita pasal Silicon Valley lah, nak jadi Jepun lah, China lah, Korea lah kan. Benda tu bukannya berlaku kerana orang disuruh untuk buat perkara ataupun barangan ataupun perkhidmatan yang berteknologi tinggi. Ia berlaku kerana masyarakat itu berinovasi kan? Jadi itu kegagalan yang ada dalam masyarakat kita lah. Kita hanya inovasi dalam menghentam orang dekat TikTok, dekat Twitter semua. Sebab tu kita inovasi lah, buat meme semua kan. Tapi bila mari benda-benda dari segi barangan, ekonomi, perkhidmatan, sampai sekarang kita ada masalah. Jadi bila kita tengok macam mana untuk mengembangkan daya inovasi dan nilai tambah dalam masyarakat, dia mesti bermula daripada bawah. Dia bermula daripada masyarakat. Maksudnya
daripada 100 syarikat yang buat barangan yang ada inovasi, besar kemungkinan mungkin hanya 10 yang akan berjaya komersialkan. Daripada 10 tu mungkin ada satu saja yang boleh keluar negara kan. Tapi kalau contohnya dalam keadaan kita sekarang, syarikat pun 100 tu 2 aja yang buat, memanglah dia gagal. Dan memanglah negara kita sampai bila-bila tersangkut ya, untuk dari segi daya inovasi ini. Jadi sebab itu, cara yang perlu ditumpukan ialah apa yang kita sebut, ia perlu mengarus perdanakan inovasi. Dan inovasi ini bukannya soal sains nak pergi bulan ke apa, dia sebenarnya benda-benda kecil sahaja. Tapi bila budaya itu ada dalam masyarakat, dia boleh dikembangkan. Saya bagi contoh Dyson. Dyson yang apa nama ni, vacuum cleaner yang mahal tu kan. Dyson tu yang pencipta dia lah, Dyson tu nama dia kan. Dia bukan pergi universiti pun. Dia duduk kat rumah ya, bini dia yang kerja. Tapi sebab dalam budaya dia, dalam masyarakat British ni, dia memang masing-masing rasa yakin, dia rasa boleh buat. So dia buat-buat, dia cuba, buat-buat, cuba. Kemudian selepas itu dia rasa produk dia tu boleh pakai. Kemudian dia mula jual melalui katalog je pun di Jepun, daripada di UK. Ini tahun lewat 90-an 2000. Lama-lama produk tu okey. Kemudian baru ada pelabur nak masuk. Tapi maknanya kebanyakan daripada juga barangan ataupun syarikat-syarikat besar di dunia ini sebenarnya bermula dengan orang biasa je. Tapi sebab masyarakat dia itu ada budaya inovasi. Baik, eh? Kalau kita guna cara lama, you know, cerita pasal inovasi, buat-buat bengkel sebenarnya, orang dia berlega orang sama tu je, 100 orang 200 orang yang itulah pergi segala-galanya. Yang kat luar ni dia duduk sibuk bising pasal politik, lepas tu dia sibuk bising nak jadi rider, you know, semua gini-gini kan. Jadi sebab itu sebenarnya untuk kita mengubah ekonomi kita, salah satu perkara penting yang perlu dibuat daripada sekarang ialah macam mana untuk memudahkan inovasi dan juga untuk meyakinkan seberapa ramai rakyat kita bahawa mereka boleh terlibat. Sebab itu kita mengambil pendekatan inovaton, iaitu menggarapkan soal inovasi, kemudian untuk memberi keyakinan supaya bila orang tengok sebenarnya budak-budak pun boleh buat, orang biasa pun boleh buat. Dan bila ditengok sebenarnya dalam masyarakat kita ni ramai je orang duk buat tiap-tiap hari ni segala-gala jenis benda je dia buat. Cuma sebelum ini ia tidak diarus perdanakan. Kalau TV itu semua hiburan, kalau yang melibatkan bengkel inovasi semua geng-geng doktor PhD je, dia keliling sama dia kan. Jadi itu hasrat kita mengenai inovaton. Dia sebenarnya untuk mengajar masyarakat proses yang terlibat dalam menghasilkan inovasi sehingga ke peringkat mengkomersialkan barangan dan perkhidmatan. Ia untuk memadankan inovasi terus dengan firma-firma modal teroka yang boleh melabur terus, tak payah nak labur. Yang ketiga ialah untuk memberi inspirasi kepada masyarakat terutamanya untuk turut serta. Dan yang keempat sebenarnya untuk bina jati diri orang kita, supaya bila dia tengok, dia dapat inspirasi, dia dapat lebih keyakinan. Kalau tidak, orang kita ni dia suka tembak diri sendiri, yang itu tak boleh, yang ini tak boleh, kita terlalu negatif. Jadi melalui inovaton ini, kita yakin bahawa daripada satu episod ke satu episod, insyaAllah bila sasaran itu tercapai, daripada satu siri, satu tahun ke satu tahun, itu akan membina gelombang yang mengubah pandangan rakyat kita tentang inovasi, dan itu akan meningkatkan orang yang terlibat dengan inovasi, dan itu akan membantu kita membaiki struktur ekonomi kita. Baik. Okey, saya terus kepada inilah panel, ramai nak bertanya soalan, silakan Kasar dulu. Tanya soalan kepada YB Menteri. Assalamualaikum YB. Raf. Ya, saya ke soalan politik tu boleh? Boleh. Sebelum ni, tapi biasa ditangkap, digari, biasa dipakai baju. Tetapi di Kedah ni, orang panglima ni baru ditalim dari jet dah menggelabah. Okey.
Sanusi berkata Malaysia dah tak ada kebebasan bersuara selepas ditangkap. Macam mana ni seorang parlimen ni? Adakah parlimen penakut ni baru kena tangkap sekali? Tak, dia yalah, kebebasan bersuara itu bukanlah bermakna orang tak boleh ditangkap langsung. Kebebasan bersuara juga bukanlah bermakna tak boleh ada undang-undang langsung. Undang-undang tetap ada undang-undang. Tetapi undang-undang itu jelas tentang perkara yang boleh disentuh dan tak boleh disentuhkan. Jadi dalam soal Sanusi ini ada beberapa aspek. Aspek pertama dari segi ialah undang-undang. Perlembagaan kita jelas mengenai kedudukan institusi raja-raja. Juga jelas tentang akta hasutan itu mengenai kandungan mengenai institusi raja-raja, kan. Jadi kalau kita ambil dari perspektif, kalau ada orang yang boleh memperlekeh, mempersenda begitu, kemudian disorak, kemudian diraikan dalam masyarakat, signalnya ialah perkara itu boleh dibuat. Dan walaupun melanggar undang-undang yang jelas, itu bermakna bahawa ia bukan lagi menjadi satu kesalahan. Jadi kalau kita ambil daripada perspektif penguat kuasa lah dalam kes ini, polis kan, terutamanya bila sudah ada laporan daripada Dewan Kerabat, Dewan Diraja daripada Selangor, jadi itu bukan perkara soal kebebasan bersuara semata-mata. Dia soal undang-undang juga. Itu aspek pertama. Aspek kedua soal kebebasan bersuara. Saya tahu ramai orang katalah ini kenapa guna akta hasutan dan gini-gini kan. Akta hasutan ada beberapa perincian yang jelas. Soal agama, soal raja-raja itu memang jelas lah. Saya pun bersetuju sama ada nak panggil akta hasutan ke, nak panggil kanun jenayah ke, nak panggil akta apa-apa ke. Tapi perkara-perkara yang boleh menimbulkan ketidaktenteraman awam oleh kerana ia adalah perkara yang sensitif tentang hubungan kaum dan perlembagaan negara, mesti ada undang-undang yang mengawal ini. Kalau tidak, naya kita. Jadi dalam bab ini, kebebasan suara itu tidaklah bermakna bahawa masing-masing boleh, bayangkan kalau atas dasar kebebasan suara, orang boleh bakar Quran. Takkan kita nak kata kebebasan bersuara, kan? Jadi benda itu dalam amalan masyarakat kita jelaslah yang menyentuh perkara-perkara sensitif. Tidak kiralah apa undang-undang itu dipanggil atau digubal atau nak dipinda, tapi ada batasan-batasan kerana ia melibatkan sensitiviti, melibatkan ketenteraman awam dan sebagainya. Masalahnya di zaman-zaman lepas, termasuklah yang macam saya, akta hasutan ini digunakan bila kerajaan tidak mahu menjawab kritikan-kritikan. Kalau contohnya saya dedahkan penyelewengan 1MDB ke ini, tiba-tiba dia tak jawab, dia dakwa saya akta hasutan. Yang itulah baru Sanusi kata, barulah boleh kata itu melanggar kebebasan bersuara ataupun undang-undang digunakan untuk menyekat pembangkang. Sanusi tak dedah apa, dia dedah titik dia je. Selama ni mana ada dia dedah pasal apa nama ni, penyelewengan ke dia kena dedah? Adalah kan. Jadi benda tu tak timbul. Isu dia, dia biadab dengan Sultan. Jadi apa yang apa nama ni kebebasan? Macam tu letihlah kita, semua orang nak biadab dengan semua orang. Tapi ini kebebasan suara kan. Jadi bagi saya, dari segi soal kebebasan bersuara itu memang putar alam lah. Lain dia terlajak sebenarnya. Macam saya duk bagi tahu dalam ceramah lah. Dia apa nama ni, dia nak share. Sebab tu walaun-walaun ni pun sebenarnya berbahaya, sebab dia menyokong hingga ke lokap. Kan dia seronok tengok Sanusi kan. Sanusi naik syek. Dia rasa semua yang dia buat tu dia berkuasa. Dia langgar undang-undang. You langgar undang-undang, you kena. Kan contoh saya bagi contoh saya sendiri kan. Saya
dedahkan laporan audit 1MDB mengenai wang tabung LTAT yang digunakan untuk projek Bandar Malaysia sehingga terjejas bayaran gaji pencen kepada veteran tentera. Okay? Ada dua aspek. Satu, saya dah buat keputusan walaupun saya tahu kerajaan meletakkan laporan itu sebagai satu dokumen akta rahsia rasmi dari segi kebaikan dan manfaat kepada masyarakat, saya sanggup terima risiko itu kerana antara puluh ribu orang yang tak dapat pencen ini dengan saya masuk lokap, baik pun masuk lokap. Kan? Jadi bila saya ditangkap, saya tak ada buat bising macam Sanusia, pumpang. Bila saya pergi ke mahkamah, lepas saya didapati bersalah, bila sampai ke mahkamah rayuan, saya tak mengayu pun. Saya mengaku bersalah. Kerana memang saya tahu saya langgar akta rahsia rasmi. Cuma pertimbangan saya ialah manfaatnya kepada rakyat itu lebih besar. Cuma saya minta kepada hakim mengambil kira bahawa niat saya itu baik, dia bawa manfaat kepada orang ramai, maka hukuman itu perlulah mengambil kira kebaikan yang telah dapat kepada orang ramai. Sebab itu saya tak dipenjarakan. Saya dijatuhkan hukuman bersalah. Saya tak buat bising pun. Kan? Jadi cuma saya dikenakan hukuman perlulah berkelakuan baik selama 2 tahun. Kan? Jadi tak apalah. Tapi tengok beza dia tau. Maksudnya tak adalah saya pumpang-pumpang marah. Saya tahu benda itu ialah melanggar akta. Kerana walaupun macam mana saya rasa akta tu tak adil ke apa semua, bagi saya, kalau ia perlu dilanggar demi kebaikan rakyat, maka perlu dibuat. Sanusi ni tak. Dia langgar akta sebab dia nak rasa dia hebat. Dia nak share. Dia nak pelekeh orang lain. Kan? Jadi, yalah itulah lain kali jangan mula. Masalahnya dia mula pelekeh gigi aku lah. Lepas tu dia pelekeh gigi semua-semua. Lama-lama dengan sultan-sultan pun dia pelekeh kan. Jadi, itu perkara kedua kan. Perkara ketiga. Ini soal bising pukul 3 pagi lah kena tahan ke apa. Sanusi tak pernah berjalan kaki ayam. Daripada lokap sampai ke IPD. Dia tak pernah. Dia tak pernah kena gari. Bukan saja kena gari. Saya dulu kena gari. Gari berangkai. Dia tak gari berangkai. Maksudnya satu gari ni, dia gari dengan 7-8 orang lain. Sebelah tu adalah macam-macam. Yang isap dadah pun ada. Yang mencuri pun ada. Saya tak ada apa. Bila kena masuk dalam bilik apa nama soal siasat dekat IPD tu, semua kena gari kat dinding. Korang tak tahu. Tak pernah kena masuk lokap semua kan. Kena gari kat dinding. Okey je lah. Sebab apa? Sebab masing-masing mempunyai tugas yang dia nak buat. Jadi saya, sebab tu saya rasa saya masuk lokap berpuluh kali dah masuk lokap kan. Kenapa pula akademi saya? Saya masuk lokap berkali-kali kan, tak pernah pun jadi isu. Kena tangkap pukul berapa pun tak pernah kena jadi isu. Kerana pihak polis ini dia ada SOP dia, dia ada peraturan dia, dia ada bos dia. Kalau dia tak kena, macam saya bagi contoh kan, katakanlah dia orang tak tangkap Sanusi pagi itu, pukul 3 pagi. Sebab duk berhubung ni, dia kata dia tak nak kena tangkap. Tu saya kata, gila, kamu suspek, perlu disoal siasat, kemudian perlu diambil kenyataan, polis dah tanya dan polis dah minta, kamu memang beritahu tak nak kena tangkap. Memang kena tangkap lah. Jadi, kalau contohnya pagi esok tu, bila perlu dibawa ke mahkamah, tiba-tiba polis tak dapat bawa Sanusi ke mahkamah. Polis tu kena pukul lagi teruk. Dia kena hentam lagi teruk. Kamu tak buat ni, gini, kenapa, cuai, gini semua kan. Jadi, dengan undang-undang, berani buat, berani tanggung. Cuma saya harap Sanusi, dia fahamlah sebenarnya, kalau nak kira pengalaman-pengalaman lain, orang lain kena lebih teruk sebenarnya kan. Nabi Datuk Seri Anwar kena ISA, mata lebam, tulang belakang sampai sekarang siksa kan, oleh kerana kecederaan itu. Saya kena gari, kaki ayam, tukar baju, semua okey je. Itu sebahagian daripada risiko kita lah menjadi ahli politik kan. Jadi janganlah menyukarkan kerja orang lain atas kerana kita nak menyembunyikan kelemahan kita. Macam saya dulu
saya ambil tindakan, saya tahu risiko yang saya ambil, isteri saya pun faham ini risiko yang saya ambil. Selainnya itu bila kena tangkap boleh kata gari-gari. Saya ingat satu masa tu di IPD, bukan di IPD, di lokap bersepadu jenjang. Sarjan yang jaga lokap bersepadu tu dia dilema. Dia kata, Allah, saya tak nak gari YB ni sebab saya tak sampai hati semua. Kemudian saya tanya dia, kalau ikut arahan dan prosedur macam mana? Dia kata, ikut arahan kena gari lah YB dan tak boleh pakai selipar. Saya kata, sarjan umur berapa? Dia kata, dekat 50 tahun. Saya kata, tak berbaloi lah sarjan nak kena tukar semua ni hanya kerana sarjan tak nak bagi saya kena gari. Apalah susah saya kena gari? Gari je lah. Sebab, bila kita, apa nama ni, buat sesuatu, dia juga melibatkan orang lain dan penjawat awam kena buat tugas dia, kan? Jadi, masing-masing buat kerja, masing-masing ada hak. Macam saya kata, kalau polis panggil untuk siasatan, pergi je lah. Lepas itu polis tanya soal siasat, kita boleh jawab. Saya menggunakan hak saya untuk tidak menjawab dan menjawab di mahkamah sekiranya didakwa. Itu sia-sia tengok cerita kat Netflix. Miranda Rights pun tak dipakai. Miranda Rights dia pakai je lah, kan. Jadi, tapi ya lah. Saya ingat, kadang-kadang orang kibang kuat ni tunjuk hebat panglima tak panglima, kadang-kadang perlulah juga berlaku benda macam ni dan terpulang kepada rakyat lah masing-masing nak tengok, kan. Bagi saya, cerita dia nak mempolitikkan tu dia politikkan lah, tapi perlulah berlaku adil juga kepada pihak polis. Dan saya dulu tak pernah cari gaduh dengan pihak polis sebab saya tahu saya akan masuk lokap berkali-kali. Aku cari pasal dengan pihak polis, nanti letih masuk lokap. Jadi sebab itu saya ingat pengalaman saya masuk lokap berpuluh kali, tak ada lah seksa. Saya kan masa kena tidur, tidur lah. Masa kena soal siasat, soal siasat. Masa ditanya pasal politik, saya jawab, kan. Dan tak ada langsung yang menyebabkan saya berdendam atau marah dengan pihak polis, kerana saya tahu dia hanya menjalankan tugas dia. Jadi saya harap bukan saja sanusi lah, semua ni orang yang datang ni kalau duk bagi ucapan ke kandungan TikTok ke, janganlah sampai melampaui batas. Dan kalau dah melampaui batas dan melanggar undang-undang, dah langgar undang-undang, kena siasat tu tanggung lah. Tak boleh lah masa cakap tu naik share semua, betul bila kena tangkap salah orang, kan. Jadi nak buat sesuatu, nak cakap sesuatu, fikir dulu batasan dia. Kecuali lah risiko melanggar batasan itu manfaatnya kepada rakyat adalah lebih besar daripada keselesaan kita, then you do it, because reward tu Allah akan bagi. That's how I see it. Okay, baik. Terima kasih, YB. Soalan daripada Jason pula. Silakan, Jason. Jason, buat apa tanya aku soalan? Dia nak tanya juga, YB. Kita tak malam ke? Hai, YB. Boleh tak? Boleh saya tanya soalan? Boleh. Okay, saya tanya soalan senang saja lah, kan. Saya hari-hari pun tengok YP punya berlive lah, kan. Saya selalu buat konten YP juga, so ramai pun tahu lah, kan. Kalau pasal politik tu, nak edit, nak buat tu senang, kan. Kalau pasal ekonomi, kan dia selalu kena hujah panjang-panjang sampai mungkin 3 minit, 5 minit, mungkin orang ramai pun nak tanya. Jason ni rupanya Cina, takkanlah Jawa, kan. Okay, saya nak tanya soalan ni simple saja. So bagaimana YB kan boleh bila dalam ceramah kan jelaskan dan explain tu pak dalam pak ekonomi, kan, kasi lagi simple sikit, lagi senang faham. Boleh kalau dia buat macam tu? Sebab kan kalau saya selalu tengok, kan, kalau saya nak buat konten, kan, selalu dia banyak pak ekonomi ni mesti panjang sampai 3-5 minit tu. Kan? Pun kalau letak dalam TikTok pun orang mungkin tak nak tengok jugalah sebab panjang, kan. Ya, yeah, itu soalan saya lah, Babi. Oh, Jason ambil peluang nak komplain, ya? ambil peluang nak komplain. Okey, pandangan saya lain tau. Okey, pandangan saya memang kalau sebab tu kalau orang interview saya ke kalau ceramah saya, sebab tu ceramah saya 1 jam.
Sebabnya isu yang saya kendalikan ialah bukan isu yang macam Walaun suka dengar. Isunya melibatkan perkara-perkara yang rumit dan ilmiah, you know? Orang bercerita tentang harga barang contohnya kan, dia mudah saja dia kata begini, dia tak, dia sebenarnya keseluruhan ilmu mengenai harga barang, inflasi ni, orang buat PhD dia rumit dan dia ada pelbagai perkara kan. Jadi contohnya mata wang kan, sebab saya bagi contoh untuk kita terang mekanisme macam mana mata wang turun naik semuanya, orang belajar 3-4 tahun untuk tahu tentang mata wang saja kan. Jadi kalau kita nak menerangkan dalam tempoh 2-3 minit, pandangan saya Jason, itu tidak membantu masyarakat dan rakyat, malah kita membodohkan mereka. Kerana kita bagi gambaran seolah-olah semua ni benda yang simple, sebenarnya tidak. Jadi sebab itu memang seboleh yang mungkin saya cuba terangkan dengan pendek lah, tapi ada perkara tu yang memang macam saya sebut lah, ilmu tu orang memang ambil masa 3-4 tahun untuk habiskan. Jadi sebaiknya kalau saya boleh ringkaskan dalam 20 minit tu pun dah cukup baik lah sebenarnya kan. Kerana tujuan kita berceramah dan bagi pandangan semua bukan semata-mata untuk suruh orang tepuk, untuk popular. Pandangan saya ialah sebahagian dari proses pencerahan. Kalau ingat dulu saya nak kena terang pasal YMDB, punyalah susah. Orang yang chartered accountant pun tak boleh nak faham sebenarnya kan. Jadi dia memang akan ambil masa yang agak panjang. Itu memang cabaran kita, tapi kita juga pandangan saya lah, kita tak boleh ambil jalan singkat. Kerana ambil jalan singkat itu kita membodohkan orang ramai, dan membodohkan orang ramai itulah yang juga jadi permainan parti-parti lawan kita. Kerana mereka tak mahu rakyat cerdik, dia tak nak rakyat berfikir, dia tak nak rakyat faham. Supaya senang, dia kata kiri-kiri, dia suruh sorak-sorak kan. Sedangkan saya ingat paling kurang, saya tak tahu penceramah lain daripada PKR lah. Pada saya, tiap-tiap malam yang saya berceramah itu sebenarnya adalah sebahagian daripada ibadah menyampaikan ilmu. Saya mungkin tak panggil dia usrah ke, tak panggil ke apa, tapi sebenarnya setiap malam itu bila ada orang dengar semua, saya berharap orang faham. Kerana bila faham itu, dia akan membantu mendidik masyarakat untuk mengetahui bahawa pelbagai perkara itu ada banyak faktor-faktor yang mempengaruhinya. Saya bagi contoh kan, soal kawal harga barang. Rakyat tak tahu contohnya, Malaysia sekarang ini adalah negara yang senarai harga barang yang dikawal itu adalah yang paling tinggi di Asia Tenggara. Maksudnya, memang dah banyak kawal kan. Kedua, rakyat tak tahu, bila kata kawal harga barang, Natang tu tak cuma kawal setiap harga barang yang dikawal, kerajaan kena ambil duit bayar. Kan? Jadi, persoalan seterusnya ialah, bila dah terlalu banyak, akhirnya menjadi masalah ialah rakyat pula apabila wang yang sepatutnya dibelanjakan untuk benda lain tak boleh. Tapi oleh kerana harga barang sana-sana-sana sini semua ni, semua kononnya kita nak kawal 100%, dalam keadaan kedudukan kewangan kita tidak baik, maka orang sebenarnya dia mula orang kata tabiat pengguna itu dia mula terpengaruh dengan harga yang tidak melambangkan kos dia. Contohnya minyak. Kalau contohnya di Malaysia, perasan tak di Malaysia ni harga minyak tu lebih kurang sama ataupun kadang-kadang lagi murah daripada harga air 1 liter, perasan tak? Itu kerana harga tu subsidinya tinggi kan. Jadi bila harga petrol tu lebih murah daripada air, mana ada di dunia ini harga petrol lagi murah daripada air contohnya. Jadi sebab itulah orang tak berkira-kira lah, dia pakai, dia nak pergi keluar semua. Jadi itu yang disebut sebagai mengherot kan. Jadi benda ini nak terang kepada rakyat, dia tak boleh bagi simple saja, dia kena tunjukkan satu-satu kan. Sama juga contohnya kalau orang tanya, dulu kenapa kata nak turunkan harga minyak, sekarang tak boleh turunkan harga minyak? Dulu lain,
dulu masa tu duit negara banyak, masa tu wang masih lagi banyak, kita masih lagi ada ruang berbelanja. Masa dulu subsidi mungkin dalam, tak ingat saya, dalam 5 ke 7 bilion setahun je, itu pun kau nak potong contohnya kan. Sekarang ni subsidinya 80 bilion. Kau gila kan daripada berbandingkan dulu kan. Jadi 80 bilion tu dah bermakna banyak benda lain yang sepatutnya digunakan untuk dibelanja kepada rakyat, tak boleh tersangkut kat situ berbanding dengan dulu. Jadi sebab itu kalau kita tak terang dengan terperinci, orang ingat dulu macam ni, sekarang macam mana. Dia tak sedar bahawa banyak faktor telah berubah, kena tengok banyak perkara, kena tengok kedudukan kewangan, kena duduk penggunaan macam mana. Jadi nak tak nak Jason, memang kerja you lah cari dan tolong potong supaya orang faham. Ha, itu kerja kau, pandai-pandai lah kau potong. Okay Jason. Okay, baik. Fitri, okay, silakan. Fitri, silakan tanya soalan kepada YB. Fitri, okay. Kalau dah sedia ke belum? Sila. Buka mic. Mic lupa pula. Sila. Okay. Assalamualaikum YB. Soalan saya agak general lah, tapi saya nak tanya pendapat YB tentang senario politik Jason sekarang yang agak mengherankan. Tak pasal-pasal Jason pula yang handsome. Okay, saya nak tanya pendapat YB tentang senario politik yang agak menghairankan saya. Okay, kita mengetahui bahawa Sanusi sekarang didakwa atas percakapan. Okay. Saya nak tanya soalan selain Sanusi, boleh je? Tak boleh, boleh je tanya pasal Okay, so kita semua mengetahui Sanusi sudah didakwa atas percakapan dia. Dan kita semua dengar ceramah tu agak clear dan tersebar merata. Cuma agak menghairankan saya, senario tersebut diambil oleh Perikatan, the whole block Perikatan Nasional, dan diambil sebagai mangsa kerajaan Malaysia. So saya dapat YB, kenapa, apa motif dan kenapa mereka buat macam tu? Sebab sebenarnya dia agak membimbangkan saya, sebab dia sebenarnya dah kelihatan agak ekstrim dah, senario politik macam ni. No more political, more to country dah. So saya nak tanya pendapat YB tentang perkara tu lah. Dia memang isi dalam politik ini kan, di negara ini daripada 10-20 tahun yang lepas ni, dari segi pendekatan kandungan politik terbagi kepada dua. Di satu pihak, yang selalunya tunjangnya ialah PKR, ialah pendekatan kita ialah pendekatan yang berfakta, yang berasaskan isu, yang berasaskan soal ekonomi, cadangan dan sebagainya. Dia kerja yang payah. Macam Jason tanya, macam mana nak terangkan kepada orang dengan pendek, dengan mudah? Sebab dia tak mudah, memang betul kan. Tapi untuk membina negara, itulah yang kita perlu buat. Walaupun dia sukar untuk kita menaikkan semangat orang untuk mendapat sokongan dengan mudah. Di satu pihak lagi, yang kita berlawan ini ialah pendekatan politik yang menggunakan emosi semata-mata tanpa berpaksikan kepada ilmu, kepada penyelesaian, kepada masalah yang membina ataupun pendekatan yang membina negara kan. Yang itu tu faham lah. Mana-mana parti setakat ini yang melawan PH bila kita masuk pilihan raya, oleh kerana pada pandangan saya, mereka tahu bahawa sukar untuk berkempen mencari pendekatan begini, cara yang paling mudah ialah bermain emosi. Dan bermain emosi yang paling mudah ialah soal kaum, soal agama, dulu soal raja, lah ni dia lanyak raja kan. Tapi itu benda yang mudah, dan saya tak nampak pertembungan sebegini akan berakhir. Sampai bila-bila pun inilah orang kata the defining line in Malaysian politics kan. Jadi dalam kes Sanusi, bila dah jadi begini, dia terlajak, kemudian dia kena dakwa. Jadi apa lagi pilihan yang dia ada? Pilihan yang dia ada ialah cepat-cepat cuba meraih simpati lah daripada perkara ini kan. Takkan dia nak mengaku, sorry lah mulut saya memang celupa. Takkan dia nak mengaku begitu. Dia ada ramai orang yang menjadikan dia idola dan berharap menjadi sesama celupa dengan dia.
Jadi akhirnya memang naturally dia akan menggunakan soal simpati, oh saya kena tekan, gini-gini kan. Itu juga tugas kita selain daripada pimpinan ahli politik yang kena terangkan dan bagi kontras. You see, there's this one concept in politics, and not just politics lah, sebenarnya in marketing, konsep ini konsep marketing, that dia mesti ada apa yang disebut sebagai contestation. Dia tidak boleh membiarkan sesuatu perkara itu atau naratif itu berleluasa tanpa ia dicabar oleh pandangan yang berbeza. Jadi sudah tentu, it's only natural. Nak marah dia pun tak boleh, memang itulah apa lagi dia nak buat kan. Sebab takkan dia nak mengaku dia celupa, takkan dia mula nak bercerita tentang dasar dan sebagainya. Itu memang bukan benda yang amalan dia. Selama-lamanya PAS Bersatu ni memang dia ambil jalan emosi, jalan mengapi-ngapikan sentimen kan. Tapi tanggungjawab itu untuk memastikan ada contestation ialah tanggungjawab kita. Pimpinan kena menjawab dan menerangkan. We have to contrast keadaan dia. Macam yang soalan tadi yang ditanya awal-awal dulu kan, kita kena contrast lah. Dan contrast itulah yang perlu diulang dan diterangkan, kerana rakyat sebenarnya memerhati kan. Yang menjadi penyokong tegar VH dan PKR ini adalah mereka yang meletakkan akal dan ilmiah itu di atas, yang cuba mencari fakta, cuba memahami. Yang ini tak berubah sampai bila-bila, akan tetap ada satu kumpulan yang meletakkan ilmiah dan akal ini sebagai panduan dalam membuat keputusan politik. Akan ada orang yang sampai bila-bila akan meletakkan emosi sebagai panduan untuk membuat pilihan politik. Tak kisahlah dia belajar mana, balik daripada UK jadi doktor PhD mengajar kat universiti, bila bab mari politik dia pakai emosi dia. Oh, kita kena Melayu, kita kena gini, orang Melayu rasuah pun tak apa asalkan dia Melayu, padahal dia ada PhD. Kerana itu memang naluri manusia, ada yang menggunakan akal dan ilmiah, ada yang menggunakan hati dan naluri semata-mata kan. Tetapi yang menentukan menang kalah pilihan raya ni bukan geng-geng yang dah memang totok parti masing-masing ni. Mereka ialah pengundi atas pagar. Dan kalau mana-mana parti berjaya meyakinkan pengundi atas pagar, maka dia akan menang lah. Jadi contestation ini perlu berlaku dengan pengundi atas pagar. Dan saya yakin pengundi atas pagar sebenarnya terbuka. Dia tak nak tahu sangat pasal politik semua. Dia nak tahu sebenarnya kenapa, bagaimana, apa jawapan kamu, apa komen kamu. Dan akhirnya dia buat keputusan lah. Jadi sebab itu kita perlu teruskan contestation itu, kerana contestation itu akan memberi perspektif yang menyeluruh kepada pengundi-pengundi atas pagar. Nak risau, nak rimas pasal walaupun ni buang masa je. Ikut suka dia lah. Memang sampai bila-bila dia macam tu. Saya sebayangkan kan, kalau kita nak kira sakit hati geng-geng walaupun, terang macam mana pun dia bukan dengar kan. Yalah, dia bukan peduli pun, dia duduk kedai kopi, mungkin dia tak kerja pun, tapi dia rasa hebat dengan maki hamun orang dekat Facebook. Ikut suka dia lah. Dia tak ke mana-mana dah pun sebenarnya kan. Nah, jadi kalau tengok, sebab saya selalunya, saya memang ada team saya akan study profile yang jenis-jenis macam ni kan. Tak ke mana sangat pun dia orang ni, tapi oleh kerana social media ini memberi rasa kehebatan, kerana dengan berselindung di belakang screen dia boleh maki hamun orang, dia boleh kata, dia rasa dia buat besar. Yang itu buat apa? Ikut suka dia lah. Dia akan, you know, terperangkap di situ. Tapi kita ada tanggungjawab kepada masyarakat dan pengundi atas pagar sebenarnya untuk memberi pencerahan. Ha, jadi yang itu yang bagi saya pertembungan politik ni akan terus berlaku lah. Hari ni Sanusi, esok Sanusi lagi, lusa saya tak tahu orang lain kan. Jadi dia akan terus berlaku. Tak guna pening kepala bimbang ke apa, consider it as part and parcel of our job kan. Lagipun kalau tengok
pengalaman PKR sendirilah. Ini yang muda-muda ni mungkin tak ingat lah. Masa saya dengan Saiful dulu ingat lah. Masa kami umur 20-an buat parti pelbagai kaum, mana ada orang dengar? Orang Melayu kata kami ni pengkhianat. Adakah parti, elok-elok ada parti Melayu pergi buat parti campur China, India semua kan? Masa itu mana ada orang percaya? Kan? Jadi kalau nak ikut sedih kecil hatinya, memang sedih lah. Ceritalah macam mana pun orang Melayu banyak yang kata ah, tak boleh pakai, tak boleh pakai, ini khianat semua kan. Tapi proses perubahan itu berlaku dari semasa ke semasa kerana dengan edaran zaman dan juga bila kita bagi pencerahan yang berterusan, dia akan ada orang yang menggunakan akal dan ilmiah, dia rasa masuk akal. Benda ini sesuatu yang betul. Dan itulah yang sehingga membawa selepas 20 tahun, sedar-sedar, orang tak sedar, sedar-sedar parti pelbagai kaum yang kena maki ini juga lah yang akhirnya menjadi tunjang kerajaan. Jadi samalah juga kita dengan Sanusi ke atau sesiapa yang datang lepas ini, pertembungan itu akan terus berlaku. Tapi bezanya ialah insyaAllah kalau kita terus terangkan dan kita terus berpaksikan kepada fakta, kepada ilmiah, kepada ilmu, akan ada cukup orang yang akan terus memastikan landasan ini yang akan diterima oleh rakyat kebanyakannya. Baik, terima kasih YB. Okey, silakan Hakim. Tanya soalan. Okey, YB. Saya nak tanya soalan YB. Nak tanya apa? Satu je. Okey. Kalau satu saja, okey, saya nak bertanya berkaitan, dengan ESG ataupun ni amal. Okey, semalam saya ada masuk live pun berlepas. Dalam tu ada Nik Amar lah. Kemudian saya tanya Nik Amar berkaitan dengan isu yang YB jumpa dengan kerajaan Kelantan. Okey, kerajaan Kelantan berjumpa bincang pasal air Kelantan tu. Dan dia menafikan bahawa yang YB ada jumpa dengan Nik Amar. YB ada bersama dalam meeting tu. Nik Amar pun dia kata dia pun tak ada bersama. Dan dia terangkan semula pada waktu tu 1.5 bilion tu hanya untuk sementara untuk menyelesaikan apa-apa masalah perpaipan, kemudian 5 bilion untuk apa nama jangka masa yang sehingga air pulih, dan 8 bilion tu untuk masa hadapan dia kata. So saya macam ni, alamak kan betul macam ni kan, saya just nak dapatkan pandangan YB okay, berkaitan dengan apa yang Nik Amar yang cerita tu lah. Okay, dan kemudian tadi satu lagi berkaitan dengan ESG. Kemudian buat saya ni bekerja sebagai ISO auditor. ESG ni apa nama buat sementara satu ni satu je soalan dia. Ramai lagi yang tunggu satu je maaf. Okay, kan speaker dah marah. Satu je dia nak lancar juga tu. Okay, faham. Terima kasih. Ni Amar ni lah awak lah, mesyuarat itu adalah mesyuarat peringkat tertinggi di antara kerajaan persekutuan dengan kerajaan Sabah, dengan kerajaan Kelantan. Kerana Perdana Menteri bagi tumpuan untuk menyelesaikan masalah air di dua negeri ini. Memanglah Ni Amar dia boleh kata yang dia tak ada jumpa. Dia ponteng, dia tak pergi. Bukan dia yang hadir. Yang hadir masa tu tak silap saya ialah Menteri Besar sendiri, Datuk Mat Yaakob, dan juga Exco Air dan Infrastruktur dia, saya tak ingatlah nama apa. Kemudian pegawai kanan negeri lah, setiap kajian negeri. Dia memang tak ada kat situ pun. Memanglah dia kata, oh Rafizi tak ada kat meeting. Bukan aku yang tak ada, dia yang tak datang punting. Kan? Jadi dia pelepah macam tu lah kan. Sebenarnya dia tak pergi. Yang dia timbalan menteri besar aja, yang mewakili Kelantan masa tu menteri besar kan. Itu yang satu lah. Yang itu sepatutnya dia mengakulah, oh sebenarnya saya tak hadir mesyuarat tu. Bukannya dia kata Rafizi tak hadir, tak ada meeting ke apa kan. Itu yang pertama. Yang kedua, sekarang dia bersilap lah kata untuk masa depan. Masa dia minta tu, dia tak kata untuk masa depan, dia minta sekarang kan. Dia minta 8 bilion itu untuk tempoh 4-5 tahun akan datang untuk pelaksanaan sekarang.
nak buat 5 loji rawatan air semua ni sampai 8 bilion. Kalau untuk masa depan, buat apa nak minta sekarang? Mesyuarat ni ialah tentang nak menyelesaikan masalah air sekarang. Kerana nak minta peruntukan sekarang. Nak buat sekarang kan. Jadi pandai diputar belit. Kan? Jadi bila dia dah kantoi macam tu, sebab dia tak boleh jawab. Sini tengok tak? Dia tak nafikan tau yang saya sebut. Dia tak nafikan bahawa dia sebut sampai minta 8 bilion konon nak buat 5 loji rawatan air. Di mana dia nafikan? Cuma dia konar lah. Dia kata, oh ini untuk masa depan, bukan macam sekarang. Mana ada negeri pergi ke kerajaan persekutuan minta bajet. Bayangkan, you company kan? Okey lah. You pun pergi kat board of director. Kata, saya nak minta bajet untuk tahun 2050. Takkah kau kena gelap? Mana ada orang minta bajet untuk masa depan? Orang minta bajet sekarang kerana pelaksanaan itu mungkin berlaku 2-3 tahun akan datang. Tapi ia keperluan sekarang. Dan kerajaan persekutuan bila nak rancang berapa banyak nak kena berhutang, berapa banyak nak kena apa nama ni bagi, kita kena tahulah berapa sekarang ini supaya kita boleh buat unjuran 2-3 tahun akan datang. Jadi kalau ada ni amal sekarang ni bagus. Kan aku tanya kau, tak ada kat situ pun, baru dia, saya ingat kalau dia ada, dia akan jadi macam Sanusi atas pentas dengan saya, itulah. Terkedulah, sesipu-sipu macam itulah. Cuma belakang saya berani jawab, kan. Jadi dia sebenarnya kentoy hari itu. Sebab saya pun tak faham macam mana kerajaan negeri boleh tak semak benda ni sehingga dibentangkan kepada Perdana Menteri. Takkan dia tak tahu yang saya akan ada kat situ? Takkan dia tak tahu saya akan tanya benda simple? Eh, demand 700 liter, 700 million, 700 juta liter per day. Yang kau nak bina sampai 1.5 juta ni buat apa? Buat apa kita nak bagi sehingga bina sampai 2 kali ganda sampai 8 bilion kan? Jadi saya ingat benda tu ialah kecuaian di peringkat pimpinan politik kerajaan negeri Kelantan daripada PAS sendiri. Saya ingat dia macam, tak apalah gili pergi mesyuarat ni, bawa diri masing-masing. Dia tak semak benda tu. Jadi bila keluar, bila saya sentuh, sekarang jadi bahan politik, ha malulah. Bila malu sekarang mulalah konar sana silap sini untuk masa depan. Sedara-sedari sendiri tahu mana ada mana-mana syarikat ke jabatan kerajaan ke minta permohonan untuk 20 tahun akan datang. Sedangkan demand sekarang hanyalah 700 million liter per day yang kau minta sampai 2 kali ganda tu sebab apa? Itu yang bila saya tanya, dia kata, oh kita bubuh je. Ha, bubuh je tu yang saya kurang. Nasib baik ada PM hari tu, saya agaklah beradab kan. Kalau tidak, saya dah sindir dah. Kau ni gila apa datang, letak demand 2 kali ganda. Kau ingat ni apa? Ingat ni jual ubat? Boleh jual-jual, kok dapat kan? Mana boleh macam tu? Jadi saya ingat, bab itu setakat inilah. Saya tak dengar lagi sebarang jawapan yang tuntas daripada mana-mana pimpinan PAS di Kelantan ke pusat ke kuasa. Dah tak ada yang jawab saya bila saya kata dia minta 8 bilion tu 2 kali ganda. Paling hebat dia boleh konar sikit je, dia kata, oh itu sebenarnya untuk masa depan bukan sekarang. Kalau untuk masa depan, dunia kita satu Malaysia minta untuk masa depan. Selangor minta untuk 20 tahun lagi, Kedah minta, Perak minta, bankrupt lah Malaysia ni kan. Jadi yang itu tak apa lah, you know, saya pun lah macam kita tak kenal ni amat, macam tu lah ni amat kan. Jadi yang penting ialah untuk kita terus sampaikan kepada rakyat lah, maklumkan begitu kan. Dan bagi saya, selagi dia tak jawab secara tuntas ataupun dia tak saman saya ke apa, maksudnya rakyat faham-faham sendiri lah. Ya, ok, Abang Wan sila. Assalamualaikum Wadi Raf. Waalaikumsalam. Soalan saya, satu soalan berkenaan dengan PRU yang ke-15 dulu. Sebenarnya kita ketahui bahawa undi anak muda banyak telah menyumbang kemenangan kepada pihak lawan lah, bukan kepada Pakatan Harapan lah. Dan untuk PRN ini, pada pendapat YB lah, apakah momentum PRU 15 itu akan berterusan di dalam PRN kali ini bagi undi anak-anak muda? Dan apakah puncanya mereka memilih Perikatan Nasional suatu PRU yang ke-15? Itu dia. Dia ada beberapa punca lah pada pandangan saya kan. Punca yang pertama ialah
secara tradisinya dalam pilihan raya yang lepas lah, anak muda terutamanya yang pengundi kali pertama, kecenderungannya ialah untuk mengundi kerajaan sedia ada. Sebab satu-satunya interaksi politik yang paling utama dengan pasal politik lah untuk anak muda ni ialah dengan yang kerajaan lah. Dia tengok dalam TV, dia tengok kan, sebab sebahagian besar anak muda ni dia bukan apa nama ni terlibat ataupun mengambil tahu sangat tentang politik, terutamanya kerana sebahagian besar mereka masih lagi belum melalui kesukaran-kesukaran sosioekonomi kan. Jadi dalam keadaan kerajaan tebuk atap masa tu ambil alih 2020, lepas tu semua kena kurung, lepas tu gambar Muhyiddin tiap-tiap hari baca doa. Jadi maksudnya selama 2 tahun sebenarnya memang interaksi politik mereka ialah dengan melihat Perikatan Nasional. Kemudian pada masa yang sama juga, terutamanya yang ini yang saya tak setuju, cuma saya di luar politik masa itu kan, sebab itu saya tak pernah setuju soal undi 18 ni, tak pernah setuju. Saya hanya bersetuju untuk pendaftaran automatik untuk 21 ke atas, sebab undi 18 ini ialah lepasan sekolah ni mereka belum lagi melalui cabaran-cabaran kehidupan sosioekonomi. Dia tak kerja lagi, dia tak bayar bil sendiri. Jadi sebab itu pandangan politik mereka adalah berbentuk persekitaran terdekat mereka. So dia sebenarnya short termism yang persekitaran dia je lah kan. Dan itu membawa kepada faktor yang kedua lah, iaitu dalam keadaan mereka tidak mengambil tahu sangat tentang soal tata kelola lah, soal-soal yang macam Jason kata rumit ni nak terang kat orang ni, soal harga barang, inflasi. Dia dia bukan peduli sangat harga barang pun, sebab dia tak bekerja dan dia minta duit dengan mak ayah dia kan, yang awal-awal ni kan. Dalam keadaan itu maka mereka sangat dipengaruhi oleh persekitaran mereka, kawan-kawan mereka semua dekat di kampung semua. Dan juga dalam keadaan sebenarnya lepasan sekolah Melayu tak sampai 30% pun yang melanjutkan pelajaran ke peringkat lebih tinggi. Jadi memang pandangan mereka ialah pandangan sekitar kampung mereka. Dan selama beberapa tahun ni, 6 tahun dekat sekolah rendah campur 5 tahun dekat sekolah menengah, selama 11 tahun model mereka guru, ustazah yang ada sekitar misalnya ustaz keliling mereka kan. Jadi itu sukses model mereka. Bagi mereka, guru-guru, ustaz-ustaz mereka ni, ustazah yang dia jumpa selama 11 tahun di sekolah ni, sebenarnya memang boleh jadi Perdana Menteri. Sebab dia tak fikir betapa rumitnya untuk menguruskan kerajaan, soal ekonomi global ni, dia tak fikirlah. Dia tahu yang itu dia seorang yang terpelajar, guru saya, ustazah saya kan. Perkara ini semua bila dicampur adukkan jadi faktor-faktor begini, membuatkan mereka sebenarnya, pertama kita kena terima hakikat bahawa guru-guru, ustaz-ustaz ni terutamanya di kawasan yang desa, yang apa ni, Melayu, banyak yang beralih kepada Perikatan Nasional. Jadi dia ada kesan terus kepada anak-anak muda yang itu pertama kan. Yang kedua, oleh kerana mereka juga begitu terpengaruh kepada peer pressure persekitaran terdekat mereka, sebab itu dalam keadaan Perikatan Nasional bagi duit banyak. Pasang bendera, jom pasang bendera RM300 seorang. Jadi jom pasang bendera ramai-ramai RM300. Jadi itu sangat ada kesan sebenarnya kepada anak-anak muda, dan itulah yang menghasilkan keputusan PRU yang lepas kan. Baik, sekarang dah 7-8 bulan, ada beberapa perkara yang bertukar lah. Maksudnya kerajaan sekarang telah bertukar. Keduanya, maksudnya walaupun pada pandangan saya lah, parti lawan kita ni
masih lagi banyak wang adalah di mana-mana, tapi mungkin tidak semewah dulu. Itu juga akan ada kesan kan. Cuma saya, sementara saya rasa ada peralihan undi anak muda kepada kerajaan perpaduan, kepada PH. Buat masa sekarang ni terlalu sukar untuk kita mengagak berapa peratus, berapa besar, kerana tempoh 7 bulan itu, apabila soal perkauman, soal yang emosi ini secara berterusan dimainkan, saya tak pasti sama ada 7 bulan itu mencukupi untuk kita menukar kembali pengalaman dan pandangan mereka. Kan? Tapi untuk masa-masa yang akan datang, maksudnya untuk PRU 16 kan, kalau Perikatan Nasional rasa gelombang ini boleh berterusan, itu saya rasa tak betul lah. Maksudnya pengundi-pengundi yang akan datang itu pandangan dan pendekatannya akan berlainan. Cuma pengundi yang mengundi baru-baru ini itu, sebab dia melalui proses itu, dia dapat duit, seronok, dia jadi itu. Saya ingat dia mengambil sedikit masa lah kan. Tapi pengalaman kita juga dalam PKR dulu kan, sebab saya ialah saya bermula dalam PKR ni reformasi umur 21 tahun, 1998, dan saya melihat sendiri kegairahan ataupun emosi anak muda reformasi tahun 98 itu, bila mereka sudah mula bekerja, bila dia dah pergi universiti. Saya bagi contoh yang paling baik, Mazuki yang dekat apa namanya dengan Mahyudin sekarang ni. Oh, dulu dia abek kan, dia lah reformasi lah. Aku tengok aku ni tak ada lah semangat macam tu sangat. Dah lah orang kata elit, balik luar negara semua. Oh, tapi ya, dia kan UIA kan, reformasi. Oh, tak lama lepas tu dia masuk UMNO lah. Jadi selalunya emosi anak muda itu apabila berlaku ledakannya, tak tentu dia akan kekal sampai bila-bila. Dia ada attrition rate dia. Dia ada kadar kececeran dari perjuangan dia, terutamanya kalau mereka terpaksa menjadi pembangkang. Sebab itulah yang dilalui oleh PKR sendiri. Sebahagian besar anak muda yang jadi aktivis reformasi yang duk turun jalan raya tu, lepas 2-3 tahun dia pancit. Dan banyak yang pancit tu, banyak yang masuk UMNO lah, banyak yang jadi aku tak nak campur dah, aku nak jadi korporat, aku nak hidup je sekarang kan. Jadi saya ingat perkara yang sama akan berlaku, cuma sama ada ia boleh berlaku dalam tempoh 7-8 bulan itu, saya kurang pasti. Tapi lepas 1-2 tahun, saya rasa banyak yang akan luntur dan kendur lah. Jadi sebab itu, biarlah Perikatan Nasional nak seronok sangat, Nurul Amin nak tunjuk berjuta-juta setiap kali dalam Twitter dia kan, tak apa. Dia lupa kami dah melalui zaman itu lebih awal, dan emosi anak muda ini, terutamanya yang umur 18-19 tahun ini, mereka akan melalui cabaran hidup, kesukaran sosioekonomi, dan mereka akan mula memahami. Sebab itu profil pengundinya selalunya apabila mereka menghampiri 30-an dan 30-an ke atas, memang dia akan beralih kepada Pakatan Harapan. Ini ialah profil yang sama sejak 2008. Sebabnya ialah bila dia dah 30 ke atas itu, dia memahami isu tata kelola, soal sosioekonomi, soal cadangan kita nak memperbaiki kehidupan dia lebih memahami. Dia kurang beremosi sebab dia rasa masuk akal juga. Jadi aku tahu itu baik untuk aku dan anak-anak aku. Muda-muda ni dia tak ada anak, dia tak fikir kan. Jadi dia tak, perkara yang dibawa oleh Pakatan Harapan itu bukanlah perkara yang menjadi tumpuan emosi mereka. Jadi B, kita akan ada kelebihan kerana generasi pengundi muda yang seterusnya itu akan mengenali Pakatan Harapan dan Kerajaan Perpaduan sebagai kerajaan. Itu akan mengimbanginya dalam PRU 16 nanti. Okey. Terima kasih. Baik. Okay, Cyber Farmer, sila tanya soalan. YB nak minum air dulu ke? Saya risau takut YB kering tekap. Saya belum check up 3 jam. Silakan minum air.
Okay, okay. Assalamualaikum YB. Ya, malam ni nama saya Cyber Farmer lah. Okay, saya orang belia, orang muda, bekerja dalam industri pertanian lah. Malam ni pertanian. I want to ask about IPR because that's in your kementerian lah. It's a good idea and we're very excited as orang muda because there are potential income for us. This is akan menarik minat pengundi muda 18 years and above. I mean, bolehkah ada penambahbaikan daripada IPR tu di mana let's say kalau farmers ataupun orang awam yang mempunyai tanah kan, ada banyak tanah persendirian yang tak diusahakan, maybe dekat kampung mana-mana lah, can it be used, I mean in the future iteration of IPR untuk dijadikan sumber pendapatan pada orang muda and at the same time mengeluarkan yalah food security negara kita. And one more moonshot saya nak suggest, do you think you can bring SpaceX ataupun some sort of space launch facility to Malaysia in the future, maybe before PRU16? Itu saja soalan saya. Tadi ada walaupun mana entah komen tadi kata, oh tengok rumah dia mewah, ini hotel. Esok saya ada program dekat sini. Apa nama ni, saya baca sebenarnya komen-komen ni kat bawah tu kan. Jadi baik, soalan pasal IPR, yes, itu adalah iteration yang seterusnya. Perkara yang kita kena imbangi begini kan, berbeza dengan program-program kerajaan sebelum ini, IPR sebenarnya melibatkan wang kerajaan dan wang rakyat untuk membina infrastruktur pertanian. Sebelum ini, bila kerajaan kata, silalah bertanam, bercucuk tanam, dia bagi benih, dia bagi kau polybag, dia suka tanam kan, paling hebat pun dia bagilah duit sikit. Jadi selalunya kita tengok, lepas 4-5 bulan tu tuayan pertama, kalau tak menjadi tu dia give up. Ataupun ditanam-tanam, lepas tu dia rasa, dapat kerja baru, dia pun tinggal. Jadi pelaburan kerajaan tu hilang begitu sajalah. Jadi sebab itu kita mengambil pendekatan bersesuaian juga dengan keperluan untuk keterjaminan makanan. Kita perlu membina infrastruktur pertanian moden di seluruh negara. Dan ia boleh melibatkan saiz sekecil 5 ekar kepada sebesar 100 ekar di seluruh negara. Pertanian moden ni termasuklah sama ada yang melibatkan rumah hijau, sama ada yang melibatkan fertigasi dan sebagainya lah kan. Okay, this is where the tricky bit. Oleh kerana ia melibatkan wang rakyat, maka infrastruktur itu mestilah menjadi milik kerajaan. Dia tak boleh nak, kita tak boleh belanja duit rakyat tapi atas tanah orang lain. Jadi siapa sebenarnya akan memiliki infrastruktur itu kan? Sebab itu kita tumpu dahulu kepada tanah-tanah kerajaan. Sebab itu untuk 4-5 bulan lepas memang dia ambil masa, katanya sekecil 5 ekar luas tanah tu. Dah sebelum ini kalau dalam sektor pertanian di negara kita, kalau berjumpa dengan syarikat semua, kalau sebut cerita pasal pertanian, dia kata kalau tak ada 100 ekar tak payahlah nak bertani. Itulah selalunya yang dijawab dalam syarikat ataupun dalam sektor swasta kita lah. Itu sebahagian sebab kenapa kita bermasalah untuk menggalakkan lebih ramai orang terlibat dengan pertanian kan. Baik, kembali kepada soal tadi. Sebab itu untuk fasa pertama kita perlukan tanah-tanah kerajaan supaya dia tidak timbul soal pemilikan infrastruktur. Apabila ia dibina di atas tanah kerajaan, infrastruktur pertanian itu adalah milik kerajaan. Jadi itu juga membantu kalau contohnya peserta-peserta yang terlibat itu dia sama ada tak mahu ataupun tak minat ataupun dia tercicir ataupun diberi kerja lain, kita boleh ambil orang baru ganti dia. Jadi tidak timbul soal aktiviti ataupun pelaburan pertanian kerajaan itu akan terbengkalai kan, berbanding dengan sebelum-sebelumnya. Jadi fasa itu sedang berjalan
dan kesukaran kita ialah mencari tanah sebenarnya. Jadi kita kena pujuk setiap agensi kerajaan ni bagi tanah korang untuk buat benda ni. Lepas tu bila dah ada orang bagi, kita kena pergi semak pula. Tanah ni kadang-kadang dia bagi, oh dia kata 20 hektar. Kita boleh pergi check apa 20 hektarnya, sebenarnya ada 1 hektar je. Yang lain tu dah ada macam-macam lah kan. Jadi itu yang mengambil masa berbulan-bulan, dan selepas 3-4 bulan kita dah ada 1000 hektar yang pertama, dan yang itu yang kita akan lancarkan 24 hari bulan hari Isnin ni kita akan lancarkan 1000 hektar yang pertama bersama-sama dengan satu program khusus yang dijalankan oleh UPM untuk melatih anak-anak muda graduan menjadi pengurus pertanian moden. Selama 9 bulan dia melalui, dia bekerja kat situ, kita latih dia. Sebab mereka inilah yang kemudiannya kita akan hantar ke tapak-tapak IPR di seluruh negara ini untuk menjadi pengurus pertanian tapak-tapak IPR itu kan. Jadi itu sekarang sedang berjalan lah. Dan saya berharap lepas ni saya pergi kejar lagi banyak agensi kerajaan, kerajaan negeri, maka makin banyaklah apa nama ni tanah-tanah yang kita dapat. Tapi kita juga tahu bahawa dalam negara kita ada banyak tanah yang dipanggil idle lands ataupun tanah terbiar. Idle lands ini kebanyakannya ialah milik persendirian yang macam cyber farm sebut tadi kan, dan kebanyakan daripada pemilik pemilik idle lands ni sebenarnya kalau diberi peluang, mereka nak mengusahakan pertanian moden di atas tapak tanah mereka. Cuma idland ni kecil lah, 5 hektar, 4 hektar dan sebagainya kan. Jadi fasa seterusnya, dan sebenarnya cyber farm dah tanya, itulah yang kita akan umumkan hari Isnin ini. Kita akan umumkan fasa seterusnya IPR ialah untuk menjemput tuan-tuan milik idle lands ini untuk tampil ke hadapan melalui RFP, request for proposal, yang boleh dihantar kepada Kementerian Ekonomi. Dan cuma perjanjian itu perlu dibuat dengan baik, perlu dirundingkan satu persatu, kerana kita kena pastikan bahawa pelaburan kerajaan membina infrastruktur itu kerajaan dapat balik duit, because benda tu tak boleh menjadi infrastruktur percuma sebab itu adalah tanah persendirian. Jadi the details itu akan diumumkan, akan dirundingkan satu persatu. Tapi untuk menjawab cyber farm, yes, the next phase ialah untuk kita membuka kepada penyertaan orang biasa, orang ramai, yang mana kerajaan boleh melabur untuk membina infrastruktur pertanian moden atas tanah mereka tertakluk kepada syarat-syarat. Dan kami harap itu akan mempercepatkan lagi tumbuhnya infrastruktur dan penglibatan anak muda dalam pertanian moden di seluruh negara. Kerana dia bukan soal membantu orang miskin saja, dia juga bukan soal keterjaminan makanan saja. Ia juga soal untuk kita menyelesaikan masalah migrasi anak-anak muda ke bandar. Yang ini yang kalau saya nak marah PAS dekat Kelantan, dekat Terengganu, dekat Kedah ni, saya boleh marah sebenarnya. Sebab tugas mereka ialah membangunkan negeri-negeri mereka. Dia tak buat apa, akhirnya peluang pekerjaan tak ada dekat negeri-negeri mereka. Jadi budak-budak yang dekat Kelantan, Terengganu, Kedah semua ni, dia banyak pergi ke KL untuk bekerja. Bukanlah kita tak bagi dia pergi ke KL atau Selangor ke apa. Itu membebankan sistem dan kemampuan ekonomi di Lembah Kelang dan mematikan pembangunan di negeri-negeri lain, negeri Kelantan, negeri Kedah semua ni tak ada orang muda, semua berhijrah kan. Jadi sebab mereka berhijrah ialah kerana kegagalan kerajaan negeri juga untuk menghidupkan kegiatan ekonomi setempat dan mewujudkan peluang pekerjaan untuk anak-anak muda ni. Dia tak jadi nak buat macam mana anak muda. Kadang-kadang kalau tengok Terengganu senang, disediakan bas dihantar pergi ke Selangor kan. Jadi sebab itu Kementerian Ekonomi bila kita bangunkan Intan IPR untuk pertanian ini, dia memang serampang pelbagai mata. Dan salah satu
tujuannya ialah untuk menyediakan peluang pekerjaan di seluruh Malaysia, terutamanya di kawasan-kawasan luar bandar sebenarnya, yang boleh memberi pendapatan sekitar 1,800-2,000 lebih sebulan secara purata kepada anak-anak. Kita dah kira it can be done, dan projek rintis yang pertama memang itulah lebih kurang jumlah pendapatan dia. Sebab kita berharap bila anak muda nampak ini dan lebih banyak infrastruktur ni ada di seluruh negara, di kawasan luar bandar, maka mereka rasa, buat apa aku duduk pergi KL kalau gaji aku 2,500 kat KL, nak makan apa, sewa bilik je. Baik aku duduk kat kampung, usahakan benda ni, menguruskan infrastruktur pertanian dengan moden secara tersusun, dan gajinya, gaji graduan 2,000 lebih, tapi dengan gaji 2,000 lebih itu bila di kawasan desa, kualiti hidup itu jauh lebih baik daripada gaji 2,000 lebih duduk di Kuala Lumpur kan. Jadi insyaAllah dia akan ambil masa yang panjang. Jadi orang marahlah saya macam-macam duk kata kan, eh kau buatlah sendiri, berpuluh tahun kerajaan duk buat tak menjadi-jadi, kita ambil pendekatan yang baru dan pendekatan yang jauh lagi rumit daripada pendekatan yang pentadbiran-pentadbiran sebelum ini buat. Mana ada pentadbiran sebelum ini pergi kutip tanah kerajaan, buka tanah kerajaan, mana ada bina infrastruktur kemudian latih. Sudah tentulah dia mengambil masa berbulan-bulan, dan ini pelaburan yang besar daripada kerajaan. Dia bukan boleh main tabur duit macam tu je. Kita kena buat projek rintis, semak dulu, tengok betul ke tidak hasilnya ni 2,000 lebih sebulan, bertahan lama mana kan, baru kita boleh scale up, skalakan di tempat lagi banyak. Jadi saya harap lepas ini bila kita pergi daripada satu fasa ke satu fasa, yang penting bagi saya begini kan, 5 tahun penggal pentadbiran kerajaan perpaduan ini, saya memang betul-betul nak tengok rumah hijau, pertanian moden, vertikasi ini tumbuh di merata-rata di Malaysia, supaya orang tengok pergi mana-mana, kita bangga kita boleh tengok banyak konten YouTube, TikTok semua, tanaman-tanaman ini ada di merata-rata yang diusahakan oleh anak muda dengan pertanian moden pakai IoT, kerana itu cukup penting juga untuk jati diri rakyat kita. Kerana sekarang ini ukuran kemajuan sesebuah negara, developed atau tidak, dia bukan semata-mata soal komputer, soal moden-moden bangunan tinggi ni. Dia sebenarnya termasuklah soal betapa modennya pertanian mereka. Dan sebab tu kita tengok di negara-negara lain kan, negara yang dikira modern dan sejahtera, dia sangat bangga dengan pertanian mereka. Belanda kan, sekarang ni Qatar, kau tengok Qatar tengah padang pasir ada ladang, sebab teknologi yang diperlukan untuk menghasilkan itu tu memang sangat tinggi kan. Jadi saya yakin kalau 5 tahun ini kita boleh mula mengubah landscape luar bandar kita, dia sebenarnya ada kesan yang cukup besar, bukan sahaja dari segi ekonomi, tapi juga kepada jati diri orang kita kan. Jadi sekarang ni orang nak kata apa katalah kan, saya ada satu kelebihan, saya sebenarnya keras kepala. Kau nak kata apa katalah, yang saya tahu kalau benda tu fokus, have a laser focus on something that you have to do, stay on track, deliver it, because the result will speak for itself kan. Kalau nak ikutnya, sebelum-sebelum ni setiap kali saya ingat dulu masa saya mula bawa cerita tabung haji, orang PAS semua ni semua kata macam-macam kat saya, lah ni bila tabung haji tu dah diselamatkan atas hasil usaha kita, PAS pun mengaku kami lah yang menyelamatkan tabung haji. Tengoklah, tak ada dah yang cerita kan. Dia tak sedar sebenarnya kerajaan persekutuan menanggung hutang lebih kurang 20 bilion atas menyelamatkan tabung haji yang dimulakan di zaman kami jadi pembangkang, dimuktamadkan semasa zaman Pakatan Harapan, kemudian bila PN tebuk atap dia pergi mengaku. Jadi saya dah biasa benda-benda macam ni. Samalah juga nanti, saya yakin kalau kita berjaya buat IPR ini, kita mengubah apa nama ni landscape kita, anak muda kita semua ni, oh ada lah nanti PAS mengaku, tengok di negeri Kelantan ini banyak pertanian moden yang kami telah usahakan. Kau tengok lah nanti
dekat Terengganu ke kat Kedah, dia tak mandunya ni. Apa ni doktor, apa nama doktor yang adun jabi tu? Doktor Azman, tak Doktor Azman ni. Dia tak mandu. Dia ambil gambar aja kan. Sebab itulah kerja dia. Jadi katanya salah seorang calon untuk jadi Menteri Besar. Oh, saya dah tahu dah. Dia aku negeri Terengganu lepas ni. Okay. Sama lah sebab saya tinggal di Terengganu. Saya dah wey, kalau dia jadi MP tak tahulah. Tak apa lah. Kan? Jadi yang itu saya rasa itu adalah misi bersama untuk you know mewujudkan lebih banyak infrastruktur pertanian moden. Inilah misi utama kerajaan. Sebab tu Kementerian Ekonomi ada tiga sektor yang menjadi fokus utama kami. Satu ialah peralihan tenaga yang semua dah tengok. Dia kita dah lancar dan akan mula dan pelaburan pertama 25 bilion. Yang kedua yang akan kita tumpu ialah digital and tech, startup semua ni, ekonomi digital. Yang ketiga sebenarnya ialah keterjaminan makanan melalui IPR dan yang lain-lain kan. Jadi insyaAllah kita akan mula buka kepada sektor swasta dan pemilik tanah ni. Yang pasal SpaceX tu, tak apalah, kita saya pasti kalau keadaan baik dan pentadbiran kita berjaya teruskan dengan banyak reformasi ekonomi yang kita buat, bukanlah benda yang sukar untuk berbincang dengan SpaceX ke apa, untuk mereka ada industri roket ke apa di sini, you know, that's not difficult lah sebenarnya kan. Cuma saya mungkin lebih liat daripada menerima sebulat-bulatnya apa-apa pelaburan, kerana kita nak pastikan bahawa siapa-siapa pun yang melabur di sini kebaikan ekonomi keseluruhan itu ialah berpihak kepada negara kita. Dia buat kadang-kadang seronok je, nanti jadi macam Azmin Ali, semua dia claim oh kami bingi. Tengok saya pergi jumpa dulu, saya pergi jumpa. Sebenarnya siapa-siapa pun boleh bawa pelabur mana-mana, senang je bagi semua kat dia, tanah bagi, duit bagi, cukai pun tak payah bayar semua. Memang dia datang lah kat Malaysia. Yang kita nak pastikan ialah supaya mereka datang itu dengan daya tarikan ekonomi yang ada, dan mereka sanggup melabur dan mereka sanggup membina ekonomi dan kemahiran rakyat bersama-sama dengan kerajaan yang memberi laba keseluruhan lebih kepada rakyat Malaysia dan berbanding dengan keuntungan yang dia bawa keluar daripada Malaysia kan. Jadi itu selalunya ialah pandangan saya bila berhubung, berbincang dengan mana-mana pelabur, besar mana pun pelabur, akhirnya kita akan campur tolak tengok adakah the net economic benefit favours the country or not. Kalau tidak, tak apalah, tak datang pun tak apa. That's my view lah kan. Jadi that's what we are doing now, supaya mereka mana-mana company mereka tertarik dengan kekukuhan ekonomi kita, dan oleh sebab itu mereka sanggup datang tanpa kita terlalu tawarkan pelbagai insentif. Sebab rakyat bayar insentif tu. Tak guna sebenarnya bawa mari company besar, lepas tu senyap-senyap kita bayar 3-4 bilion. Korang terkejut, pernah berlaku. Jadi sebab itu saya that's my attitude towards foreign investments generally lah. YB, ramai yang susah hati takut tak ada nak tanya soalan ni, YB jawab panjang sangat. Jawapan saya memang panjang. Itu yang Jason marah tadi tu. Itulah. Okay, Abah sila tanya soalan pada YB. Abah potong trip, tak cik. Tak, ingatkan Abang Saiful nak teman saya dulu. Bagi Abah dululah. Okay. Terima kasih Yani yang jelita kebencian wala untit. Assalamualaikum YB. Waalaikumsalam. Idola Abah pejuang rakyat selepas Datuk Seri Anwar Ibrahim. Okey, Abah confirm sehingga hari ini YB Raf masih lagi tak boleh recall berkaitan dengan Abah yang kita pernah satu kelas di MCKK dulu . Tapi tak apa YB, lupakan yang tu. Okey, YB Raf, soalan Abah. Adakah nama Abah akan dicalonkan pada malam esok? Soalan ni tidak perlu dijawab. Soalan yang keduanya, sebelum ni invoke
ada selalu buat survey ataupun bancian bila nak berlakunya pilihan raya. Jadi adakah untuk PRN kali ini INVO ada buat survey ataupun bancian berkaitan dengan kecenderungan pengundi-pengundi terhadap parti-parti politik? Jika ya, boleh tak YB berkongsi sedikit, jika tidak rahsia lah, berkaitan dengan senario politik terutama sekali di negeri Selangor dan juga Kedah? Terima kasih YB. Calon tu kami dah bincang sampai Jawatan Kuasa Calon yang saya pengusikan dah bincang dengan Datuk Seri Anwar. Datuk Seri Anwar pun dah bincang dengan saya secara peribadi, dan kita telah melalui proses-proses itu. Saya baru bercakap dengan Datuk Seri Anwar sebelum saya sampai kat Penang ni. Pagi esok dia bagi, malam esok kita umum. Jadi manalah tahu sempat lagi lobby Abah. Saya kalau nak nombor Datuk Seri Anwar. Abah tak suruh YB jawab sebab apa memang tak apply pun. YB jawab soalan nombor 2 tu, YB. Saya survey. Okay, ya. Ramai tak tahu sebenarnya untuk buat satu kaji celidik survey tu sebenarnya mahal. Satu survey paling kurang dalam 30-40 ribu sebenarnya, satu survey untuk satu negeri kan. Jadi biarlah INVO terpaksa, masa saya dulu pun, sekarang saya dah jual semua saham saya kepada orang lain semua kan. Jadi INVO ada lebih kurang 150 kaki tangan. Budak-budak ni dia run the company by themselves lah kan. Jadi dia kena bayar gaji dia orang kan, kerana dia kena berniaga sendiri semualah. Jadi parti politik kat Malaysia ni semua kedekut-kedekut. Tak ada seorang pun yang nak bayar. Jadi dia nak data semua tu secara percuma kan. Jadi yang berlaku begini kan, INVO sebenarnya meneruskan, memang INVO teruskan apa nama ni, kaji selidik dan sebagainya ni, tapi dia bergantung kepada langganan laporan oleh syarikat-syarikat antarabangsa. Selalunya yang melanggan dan mendapat khidmat data daripada INVO ni selalunya syarikat antarabangsa lah, bank antarabangsa, pelabur dan sebagainya. Dia nak tahu keadaan ekonomi di Malaysia dan sebagainya kan. Jadi of course data itu ada, kerana mereka melihat kepada pilihan raya negeri ini sebagai satu petanda kepada kestabilan ekonomi negara. Sebab Perikatan Nasional ni pun ialah, dia duk canang lagi kononnya, kalau konon dia orang menang dalam PRN ini, Kerajaan Persekutuan akan jatuh kononnya kan. Jadi itu sudah tentu membimbangkan pelabur-pelabur bank-bank antarabangsa. Jadi mereka pun berminatlah nak tahu hala tuju bagaimana agaknya keputusan kali ini. Jadi data itu ada dan saya dimaklumkanlah dari semasa ke semasa. Cuma oleh kerana data itu yang komisen ataupun yang melanggan khidmat kaji selidik dan analytics INVO itu adalah syarikat-syarikat lain semua, dan ia dibayar oleh parti-parti politik. Jadi tak adil lah kalau semua data ini dimaklumkan secara terbuka sedangkan ialah ia dibayar oleh syarikat-syarikat lain kan. Jadi sebab itu INVO tak siarkan macam dulu. Dulu oleh kerana kita bayar sendiri, kita crowd fund, kita buat dinner, kutip dan untuk bayar semua kos ini kan. Sekarang benda tu tak berlaku dah. Jadi itu sebab kenapa data ataupun survey daripada INVO itu tidak disiarkan seperti dulu. Tapi data itu ada. Jadi untuk menjawab Bapak tanya tadi, saya takkan sebut secara terperinci lah. Cuma saya boleh sebut bahawa ada momentum yang baik dan keadaan dia begini sekarang. InsyaAllah Pulau Pinang, Selangor dan Negeri Sembilan tu insyaAllah tak ada masalah sebenarnya. Setakat ini tanda-tandanya tak ada masalah lah. Ada peningkatan yang baik di Kelantan dan Terengganu. Cuma dalam kes PH ni, bila kita kata ada peningkatan
yang baik, dia tak tentu boleh menang semua. Ada kursi-kursi yang dalam jangkauan yang boleh menang. Sebabnya begini kan, asas undi kepada PH di Kelantan dan Terengganu sebelum ini, asas sokongan itu begitu rendah, sekitar 10%. Jadi untuk menang kena dapat 50% sokongan. Jadi kalau di Kelantan dan Terengganu contohnya, sokongan kepada PH lah, ini PH dulu sebelum BN kan, sokongan kepada PH itu sudah sampai 30%. Jadi memanglah secara puratanya, dia ikut kursi semua, secara puratanya kalau mengikut kaji sidik setakat ini, tak semua kursi itu boleh dimenangi oleh kerajaan perpaduan lah. Tapi oleh kerana ada lonjakan itu kepada PH daripada 10% dulu kepada 30%, ditambah pula dengan asas sokongan yang memang sedia ada oleh UMNO di kedua-dua negeri itu, maksudnya pilihan raya negeri Kelantan dan Terengganu kali ini contohnya adalah sengit. Ada, terutamanya di Kelantan lah kalau tengok, kerana di Kelantan itu jumlah pengundi yang tidak berpuas hati dengan kerajaan negeri ini memang tinggi. Saya tak terkejut lah, memang keadaannya agak sukar kan, soal air lah, soal jalan, soal kerja dia kan. Cuma sama ada berapa jumlah kursi semua tu, kita kena tunggu 2-3 minggu lagi. Tapi memang ada momentum peningkatan ya, yang ketara di Kelantan terutamanya. Di Terengganu momentum peningkatan itu kepada PH ialah kerana sebab dulu sokongan itu terlalu rendah 10%, sekarang naik 30%. Di kursi-kursi UMNO ada yang dah sampai 40% lebih, dalam keadaan kita tinggal dalam 2 minggu lagi. Jadi momentum itu bermakna kalau Perikatan Nasional atau PAS nak bermegah, kononnya mereka akan sapu bersih Kelantan dan Terengganu, tak apalah, ikut suka dia lah. Kita tengok keadaannya lah, kalau ikut momentum dan data sekarang ini, maksudnya ada saingan yang kuat lah, terutamanya di Kelantan. Saya ulang berkali-kali, terutamanya di Kelantan. Ni yang gelak geng-geng walaun ha 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 ni, dia orang duk gelak kat saya daripada dulu pun, tapi akhirnya kalah juga kan. Kan, jadi macam itulah dia orang. Dia orang duk gelakkan dekat PKR pumpang-pumpang, akhirnya yang jadi kerajaan PKR bukannya PAS kan. Jadi begitulah. Jadi biarkanlah mereka kan. Keadaan dia sebenarnya yang lebih sukar dibaca adalah di Kedah. Kedah daripada beberapa bulan lalu menunjukkan peningkatan kepada sokongan Melayu kepada PH dan juga kerajaan perpaduan lah, to a certain extent di kalangan Melayu. Cuma angka Kedah ni agak volatile kan? Dia bertukar-tukar dengan cepat daripada setiap 2 minggu kan. Cuma Kedah ini tidak sama dengan apa nama ni, Kelantan dengan Terengganu, kerana sebahagian juga kursi di Kedah ini adalah kursi campuran. Ada pengundi bukan Melayu yang setinggi 40% pun ada, ada yang 30% kan, ada yang 25%. Jadi untuk memenangi kursi-kursi ini, undi Melayu kepada Pakatan Harapan dan Barisan Nasional sebenarnya ada di sebahagian kursi itu, dia hanya perlu melepasi 40%. Kalau lepasi 40% sokongan Melayu, maka itu akan bermakna sudah boleh menang kan. Jadi setakat ini dia ada volatile, satu dari segi turun naik undi Melayu, ada peningkatan, tapi sama ada peningkatan itu boleh melepasi 40%, itu bergantung kepada momentum 2-3 minggu lagi. Tapi dia juga bergantung kepada berapa ramai pengundi bukan Melayu keluar mengundi, sebab sokongan itu memang kita tahu 90% kepada Pakatan Harapan dan Kerajaan Perpaduan lah. Tapi dia juga bergantung berapa ramai pengundi bukan Melayu itu keluar, peratus keluar mengundi kan. Jadi dari segi itu, Kedah itu lebih rumit untuk diramalkan. Jadi kita kena tunggu data-data yang seterusnya lah. Tapi memang
Kalau tidak, saya tak boleh berkempen sebab saya tak pernah berkempen ikut suka kepala saya je. Selalunya saya berkempen itu adalah berasaskan kepada data. Jadi di mana saya pergi, isu apa yang saya bawa, selalunya perkara itu telah pun diselidik terlebih dahulu dan ditentukan terlebih dahulu persepsi dan reaksi rakyat pengundi biasa. Sebab itu kalau tiba-tiba saya pilih bab itu, sebabnya ialah kerana memang kita dah semak perkara itu adalah sesuatu yang mendapat tarikan dengan pengundi lah. So itu keadaan dia sekarang. Okey, terima kasih. Silakan Abang Saiful. Ha. Okey, thank you. Terima kasih banyak. Terima kasih YB sudi datang. Sorry malam ni pakai akaun kambing pasal akaun saya kena ban. Soalan saya straight forward tentang Kedah. Hari tu YB ada buat apa Kedah sampai akaun kena ban? Mengata YB lah. Biasa lah. Power walaun dekat TikTok sekarang boleh ban orang. Oh biasa. Okay, short one. Hari tu YB datang ke Kedah, esensi dibuat urus. You responded to soalan tentang KXP. Kami dah berulang kali explain tentang KXP dan Aerotropolis, tapi orang tak berapa nak percaya. So please explain sikit lagi tentang your response about KXP and Aerotropolis, and also a bit about the issue of REE di Kedah. Terima kasih. Assalamualaikum. Nanti lepas ni Sanusi hantar surat saman tu. Dia kata dia nak saman kalau cakap pasal apa ni, nadi bumi semua ni kan. Baik, soal KXP kan, pertama kita kena faham tentang kronologi. Sanusi cerita seolah-olah lapangan terbang kargo Kulim ni, KXP ni, seolah-olah buah fikiran dia. Benda ni bermula daripada 2015 lagi pun. Tu yang pertama kan. Dia samalah macam tiba-tiba dia nak mengaku kata seolah-olah idea dia lah sebenarnya untuk buat tuayan 5 kali 2 tahun ni. Gila betul. Orang dah buat lama dah memang dasar. Cuma Kedah je tak boleh-boleh buat lagi. Sebab tu Selangor pun dah tuai 5 kali 2 tahun. Pulau Pinang pun macam tu kan. Kita orang yang kerajaan perpaduan ni pun tak mengaku yang itu idea kita orang. Memang itu daripada Tok Kaduk lagi. Negara nak cuba buat begitu kan. Jadi pertama kena faham bahawa KXP ni sebenarnya dibawa oleh kerajaan BN dulu pun tahun 2015. Saya tak ingatlah menteri dia. Saya ingat masa tu Mukhris lagi pun yang bawa benda ni kan. Kemudian telah dihantar ke jabatan-jabatan kerajaan tertentu lah. Maksudnya Kementerian Pengangkutan. Saya tak pasti dia tak sampai kat EPU lagi kot. Saya ingat kan. Tapi kat Kementerian Pengangkutan dulu. Dan jabatan-jabatan yang tertentu yang bertanggungjawab dah tengok. Tapi responsnya ialah tidak meyakinkan lah bahawa economics tu, maksudnya campur tolak kiraan ekonomi dia tu boleh ada orang kata feasibility study, maksudnya kajian kebolehsanaan. Dan selalunya feasibility study ni dia tumpukan kepada economics, maksudnya daya saing ekonomi dia boleh bertahan dan bawa keuntungan ke tidak. Jadi sebab itu daripada 2015 lagi pun tak ada kena-mengena dengan kerajaan perpaduan pun. Masa dari zaman PN, zaman BN dulu, kemudian kepada PH, kemudian masa zaman dia pun kerajaan dia 33 bulan PN pun tak lulus sebenarnya. Jadi sebab tu saya kata Sanusi ni kalau kira sebab tu nakal. Dia cari benda, lepas tu dia pusing keliling. Sebab ialah walaun-walaun duk tepuk, kononnya dia cerdik kan. Padahal dia duk pusing keliling cerita. Jadi perkara pertama, kalau dia kata Perdana Menteri Kerajaan Perpaduan sebenarnya nak menghukum Kedah, rakyat Kedah sebab tak nak bagi airport ni, apanya daripada zaman 2015 awak dia tak tanya kenapa Muhyiddin Yassin tak lulus kan? Masa zaman Muhyiddin Yassin tak lulus kan?
Kenapa tiba-tiba nak mempolitikkan benda ni? Dia tak lulus tu kerana feasibility study dia tidak diyakinkan. Sebab tu tak pernah sampai ke peringkat saya pun. Sebab benda tu memang daripada awal kata ni nampak macam tak meyakinkan. Okay, baik, eh? Itu dia punya susu galuh dia lah. Jadi kalau benda tu dia kena melalui proses lah. Kalau macam tu, dia rasa dia hebat sangat. Kononnya tulis surat kepada Perdana Menteri nak mari tegang. Ingat saya menteri pun kan? Saya menteri ekonomi. Kau ingat orang datang present awal-awal tu ikut suka kepala aku je kata ya ke tidak? Benda itu perlu dikaji oleh pegawai-pegawai kementerian. Bila menteri pergi ke mesyuarat, sebenarnya pegawai kementerian dah simak semua dah. Dia dah bagi cadangan pun kepada menteri penilaian mereka. Betul ke tidak, patut ke tidak, kebolehsanaan macam mana kan. Apatah lagi Perdana Menteri. Ya, kalau nak jumpa Perdana Menteri, sudah tentulah Perdana Menteri sebelum nak jumpa dia tu takkan. Kau tidak bayangkan buang masanya lah masa Perdana Menteri. Kau datang sembang kecang, pumpang, betul balik. Buat masa saja kalau nak mesyuarat ke apa, benda itu mesti dikaji dan melalui. Sebab itu saya cakap ke dia, hantarlah apa namanya feasibility study kat aku, biar aku tengok dulu. Sampai ke hari ni dia tak hantar. Sebab saya ingat dia pun tahu kalau dia hantar kantoi. Bila saya tengok ni tak boleh pakai, satu Malaysia aku ceramah beritahu. Ini feasibility study yang Sanusi hantar. Yang ini tak betul. Sebab tu dia tak hantar sebenarnya. Jadi itu keadaan dia. Dia nak mempolitikkan, dia kononnya hantar surat kepada Perdana Menteri. Nak bincang pasal lapangan terbang. Nak bincang apa? Sedangkan di peringkat kementerian pengangkutan pun tak lepas. Dia mestilah melalui proses-proses penilaian oleh kementerian dan agensi yang ada kepakaran dan terlibat. Jadi kalau yang itu pun tak lepas, takkanlah tiba-tiba dia boleh potong queue, dia nak override semua pandangan-pandangan daripada jabatan-jabatan yang lain kan. Itu yang kedua. Itu susu galuh dia yang didepolitikkan. Ha? Kalaupun kita tak ambil kira benda tu, contohnya lah, kalau lah kita pun tolak tepi lah soal benda ni tak lepas daripada dulu. Kita pun nak husnuzan. Kita kata tak apalah, Sanusi ni pahlawan. Kan? Jadi dia hebat. Jadi benda yang datang daripada dia ni semua hebat-hebat. Jadi cuba kita husnuzan. Kita pun fikirlah. Tolak tepi semua ni. Yang laporan lepas semua, yang apa nama ni kata benda ni tak boleh dibuat kan. Okey, kita fikirlah, kita bagi dia husnuzan. Tapi nak bagi dia husnuzan, kita kena ayalah, kita kena pandang juga perkembangan industri sekarang. Baik, eh? Siapa sebenarnya yang nak pakai lapangan terbang kargo ni? Nak buat dedicated tau lapangan terbang kargo semata-mata kan. Sedangkan lapangan terbang yang ada penumpang pemerang kat Malaysia ni, okay, ya? Saya tahu Sanusi kononnya ada orang cucuk dia ni, tapi dia tak semak betul. Keadaannya begini kan, ada orang kata kargo seledup REE. Okey kan, keadaan dia begini. Memang betul semasa COVID ada permintaan yang tinggi kepada kargo udara. Tapi permintaan yang tinggi itu ialah di lapangan terbang Pulau Pinang, bukannya suruh buat lapangan terbang baru kan. Yang keduanya ialah permintaan yang tinggi masa itu ialah kerana lapangan penerbangan udara penumpang dia tak boleh terbang, orang tak boleh terbang. Jadi bila kapal terbang penumpang tak ada, yang terbang ni hanyalah kapal terbang kargo. Kapal terbang kargo ni tak banyak berbanding dengan kapal terbang penumpang kan. Jadi memanglah harga masa tu naik melonjak. Jadi RM100 satu kilo nak hantar semua kan. Memang betul lah masa itu ada 2-3
syarikat kargo udara yang nampak untuk besar. Saya tahu sebab salah satunya tu klien saya, klien invoke. Jadi saya tahulah, kami yang jadi konsultan diorang kan. Adalah saya tengok dekat apa nama ni, Wanah jadi konsultan ke apa kepada syarikat kargo udara pun tak sembang macam tu kan. Jadi masa itu memanglah masalahnya. Sebab tu saya rasa masa tu ada orang cucuk dia. Masa tu ada orang cucuk dia ni, kata kalau buat ni memang akan untung ni kita. Bila jumlah kapal terbang udara penumpang ni naik mendadak, dia akan menukar beberapa dynamics tentang kargo udara kan. Pertama, maksudnya kargo-kargo udara ini terutamanya yang kecil-kecil, pack dia tak banyak lah, maksudnya 100 kilo, 50 kilo begitu, dia tak perlukan lagi dah untuk kapal kargo udara. Dia boleh hantar melalui kapal kargo penumpang, apa ni, melalui bahagian kargo penumpang, kapal kapal terbang penumpang kan. Sebab itu charge rate ataupun kos kargo udara jatuh mendadak dalam 4-5 bulan ni. Sekarang ni cubalah pergi hantar, kalau siapa tak percaya kat saya, pergi cek. Dia sebenarnya kan RM10-12 je sekarang 1 kilo untuk hantar Malaysia ke Jepun, ke Malaysia ke Amerika kan. Jadi tiba-tiba economics yang dia campur tolak kira-kira dulu yang dia buat masa zaman COVID tu tak boleh pakai dah, sekarang dah berubah dah kan. Pada masa yang sama, kita juga kena ingat bahawa sebahagian besar kargo udara ni ialah untuk barang-barang emergency tertentu sahaja kan, yang dia urgent dia hantar kot kapal udara lah. Tapi kalau tak urgent, dia hantar melalui kargo laut kan, kapal laut, sebab jauh lagi murah kan. Perkara seterusnya ialah soal bila kapal terbang penumpang boleh mula terbang, ia akan memberi kesan kepada jaringan laluan udara, destinasi udara. Sebab kapal kargo ni dia tak terbang ke banyak destinasi macam kapal terbang penumpang. Contohnya, dia kalau daripada contohnya Penang kargo, dia tak adalah boleh pergi terbang ke setiap bandar penumpang, apa ni, bandar-bandar besar di China. Dia pergi kepada depo udara tertentu saja pun, ini yang daripada Penang ni. Sebab untuk terbang ke satu lapangan terbang, ke satu lapangan terbang, dia perlukan landing rights. Dia bukan saja perlukan landing rights, dia juga perlukan slot, pukul berapa, pagi ke, petang ke, malam ke. Zaman COVID dulu, oleh kerana lapangan kapal terbang tak boleh nak landing, lapangan terbang bagi seluas-luasnya lah. Kau nak landing pukul berapa? Pukul 3? Pukul 4? Pukul 9? Semua boleh. Lah ni, bila apa nama ni, kapal terbang penumpang dah boleh landing, pendapatan utama apa nama ni lapangan terbang mana-mana pun selalunya dipanggil passenger charge, PSC itu kan, semua kan dia ada cost charge dia. Sudah tentu keutamaan diberikan kepada lapangan kepada penumpang udara. Bila penumpang udara ni, kapal terbang penumpang lagi banyak, maka jaringan ke destinasi tu lagi banyak lah, kerana banyak masuk. Maka orang nak hantar kargo, sebab tu dia lagi suka pakai hantar kargo pakai kapal penumpang. Sebab dia tak payah berdua tiga kali bertukar kargo, dia kena bertukar-tukar tempat semua. Nak pergi ke contohnya Wuhan dekat China kan, ada lapangan terbang, ada penerbangan terus daripada mungkin Penang ke Wuhan. Berbanding kalau kapal terbang kargo, dia kena mungkin berhenti di Beijing, lepas tu kena tukar lagi sebab landing right dia tak ada, nak pergi terus ke Wuhan. Maknanya apa dia? Kalau nak buat dedicated cargo airport yang si Sanusi kata ni, benda itu berlawanan dengan amalan industri kargo udara sekarang ni. Sebab tu sampai sekarang, kalau betul lah yang dikata tu betul, dia dah siarkan semua dah laporan consultant feasibility study, tunjukkan kat seluruh rakyat Malaysia biar kita tengok. Sekarang ni dia sembang kencang LEO. Satu-satunya jawapan yang dibagi apa dia tu? Kita nak buat lapangan kargo, bukan nak buat lapangan terbang penumpang. So what?
tak menjawab apa-apa pun. Tak menjawab satu pun yang saya tanya. Jadi, ya lawanlah on berpuas hati lah. Dia orang geng berpuas hati. Masa zaman YMDB pun berpuas hati dah. Jadi, dia senang berpuas hati. Kalau betul lah semua yang saya sebut tadi tu, sepatutnya sekarang ni, kalau betul lah ada feasibility study, laporan konsultan yang siapkan lah tunjuk kat semua orang. Biar kita semua tengok kan. Sampai langit tak tunjuk. Jadi, kita sebenarnya faham lah. Saya punya pandangan lah, yang ini saya nak nasihat kepada rakyat Kedah yang duk sibuk nak lapangan terbang sangat ni. Korang tahu tak sebenarnya macam mana orang buat duit dalam projek-projek lapangan terbang ni? Dia ada dua peringkat. Satu peringkat pembinaan, kedua peringkat operasi. Peringkat pembinaan, siapa yang akan kaya raya? Pertama, tuan punya tanah. Kedua, kerajaan negeri. Kerana bila jual tanah, kerajaan negeri akan dapat premium. Ketiga ialah kontraktor yang bina lapangan terbang tu. Saya nak nasihat kepada orang Kedah lah, berhati-hati. Jangan sampai tanah-tanah banyak ni diambil ataupun orang yang dah memang duk lobby tanah-tanah dia nak jual supaya dia jadi orang kaya cepat, tiba-tiba tanah dia diambil oleh kerajaan negeri untuk buat lapangan terbang. Sebab tanah ni nanti kerajaan negeri kan. Jadi, kalaupun dia nak buat, akhirnya kerajaan negeri kena keluarkan duit. Sama ada tanah dia sendiri itu dia kena bagi untuk buat lapangan terbang ni, hilang tanah rakyat, ataupun keduanya dia kena ambil duit dia bayar pula untuk apa dan ni beli tanah-tanah perseorangan. Yang kaya ialah siapa-siapa yang mungkin dah pandai-pandai dah tahu nak buat lapangan terbang kat situ, ada tanah, lobby buat kat situ. Yang hilang duit dan hilang tanah ialah rakyat negeri Kedah. Keduanya ialah, saya faham lah kalau ada lah orang-orang dalam kerajaan negeri ni yang rasa kami nak buat ni sebab dia ingat ini cepat untuk dapat hasil melalui premium. Bila jual tanah, ada transaksi tanah semua gini-gini, kerajaan negeri dapatlah dapat duit kan. Tapi ini jalan singkat, sama lah macam nak duit jual balak. Senang jadi kerajaan negeri macam tu. Ada tanah, ha, cuba cari buat projek apa-apa supaya kita boleh jual tanah. Kerajaan negeri dapat. Jadi, kena hati-hati jugalah. Sebab akhirnya, sementara kontraktor yang buat projek tu kena boleh dapat duit, orang yang tokek tanah tu dapat, mungkin kerajaan negeri pun dapat cari jalan pintas untuk dapat duit. Yang isu dia, bila lapangan terbang tu dah habis, duit rakyat dah habis berbilion. Kalaupun swasta buat, kau ingat dia akan dapat loan daripada swasta, daripada bank, kalau tak ada jaminan kerajaan? Mestilah kerajaan kena yang itu pupak-pupak kat sini, kerajaan kena bagi tanah ni lah, kerajaan kena bagi garanti itulah ini. Kerajaan duit rakyat juga terheret. Dah siap lapangan terbang tu kan? Dah kalau lepas tu tak menjadi, orang semua duk pergi Pulau Pinang. Sebab bayangkan, buat apa aku nak pergi kat lapangan terbang baru? Pinang kan dah ada. Kan? Lagipun, orang pun tahu bahawa macam saya sebut tadi, kargo udara ni sebahagian besarnya juga dihantar melalui penerbangan penumpang. Jadi buat apa? And then bayangkan orang daripada Wuhan, China nak pergi ke airport mana? Mestilah dia nak pergi ke airport Pulau Pinang, bukan dia nak pergi ke airport Kulim. Dia tak tahu pun Kulim tu kat mana. Terutamanya kalau dah ada pelaluan ke Pulau Pinang. What makes you think you can persuade an airline to change the route daripada Penang to Kulim? Gila agama. Kan? Jadi, bayangkan bila dah jadi macam itu, tak ada takers, tak ada landing semua. Bila terbengkalai, akhirnya, siapa nak tanggung? Kepada rakyat Kedah, tanah kamu dah hilang. Duit dah kena. Kerajaan negeri mungkin lepas tu terheret dalam hutang projek terbengkalai ini, lapangan terbang. Lepas tu kau nak buat apa? Lepas tu kau nak bising pula kata kerajaan persekutuan tak tolong. Tak adil lah kepada negeri-negeri lain. Kalau nak bawa kemajuan, ada cara dia. Bawa industri yang menyediakan pekerjaan yang berpanjangan, bawa industri yang membayar cukai, bawa industri yang tidak melibatkan pengambilan tanah yang sebegitu besar, bawa industri yang boleh bersaing, kan? Jadi, sebab itu bagi saya ialah, saya ingat kita dah terang panjang lebar pun orang faham.
Sebab itu hari tu pun, apa nama ni, masa tu Sanusi pun tak ada bantah saya. Dia diam sajalah. Kan? Kalau ada orang kata, oh dia sebenarnya menghormati majlis, takkan dia nak jawab depan-depan. Sanusi ni hormat majlis, apa sultan pun dia pelikih. Kalau setakat aku tu, kalau dia nak pelikih, dia pelikih depan tu je. Tapi dia tahu kalau dia pelikir saya, saya jawab balik. Malu lagi dia kat depan tu. Lepas tu dia sengih, duduk diam belakang tu. Sanusi mana pernah fikir. Malu kat orang ke apa kan aib orang dia. Kalau nak dia pelikir, dia pelikir je. Tu dia kata, sultan pun dia pelikir. Apatah sangat saya kan. Jadi Pak Jumlah, saya ingat hari tu bila saya bentangkan semua ni, dia tak boleh jawab sebenarnya. Soalan-soalan yang saya tanya tu, dia tak boleh jawab. Sebab itulah sebenarnya sampai sekarang, dia tak hantar feasibility study, dia tak tunjukkan feasibility study, dia tak jawab. Yang tolong jawab pun laun-laun-laun kat bawah ni kan. Jadi kalau betul lah projek tu bagus, kita pun suka, baguslah. Kalau betul-betul dia, masalahnya saya tak nak projek itu menjadi alasan untuk membebankan lagi rakyat dengan projek yang terbengkalai. Hari ini ni panjang lagi ni, 20 jam lagi saya cakap pasal hari ini. Kita tinggal kat sini lah. Sebab Wabi, kita pun Wabi demam. Esok ada di lewat urus kan. Allah yang telur murah. Dia tak sedar zaman dia lah telur yang mahalnya. Bukan saja telur mahal, telur pun tak ada zaman dia kan. Ni, jangan layan walaun, jangan layan walaun. Walaun-walaun ni seronok juga. Sebab yalah, kalau tak jawab kan, dia rasa dia cerdik kan. Baik, REE ni kan, REE ni ialah unsur yang unsur logam lah, yang cukup penting untuk teknologi, terutamanya untuk bateri. Sebab tu banyak barang elektronik perlukan nadi bumi ni. Sebab tanpa nadi bumi ni, bateri dia digunakan dalam bateri dan semua barang elektronik sekarang, telefon ke, kereta ke, jam ke, semua pakai bateri kan. Dan harganya terlalu mahal lah, terlalu mahal. Dan harganya terlalu mahal itu ialah kerana tak banyak tempat dekat dunia ada nadi bumi ni. China ada satu ialah, ada China adalah pengeluar yang paling besar lah. Itu pun China tak cukup. Jadi sebab itu sebelum ini Australia dan sekarang ini, daripada data-data geologi yang awal menunjukkan Malaysia ada potensi yang tinggi jugalah. Dan salah satunya ialah di Kedah. Jadi sebab itu Sanusi yang itu dia kata Kedah ni akan jadi Wakanda kan, kaya raya 43 trilion. Saya pun tak tahu siapa pergi cong dia pergi, pergi Wakanda kan. Saya pun tak tahu siapa pergi cong dia pergi kira-kira bagi 43 trilion kan. Malaysia punya GDP setahun pun 1.7 trilion je. 47.3 trilion ni kira baik Kedah keluar Malaysia terus ha? Kau macam tu kan, kau dah kaya sangat macam tu kan. Tapi ya lah, potensi tu ada, memang betul kan. Dan itu bukan perkara yang pertama sebenarnya. Negeri-negeri lain termasuklah Kedah kan, termasuklah Perak. Perak pun dah kenal pasti potensi RE dia. Cuma di Kedah ni dia menjadi sensitif kerana memang laporan-laporan penyeludupan itu telah ada daripada dulu. Dan yang cerita Saifuddin Nasution tu, itu di bawah bidang kuasa dia. Yang melibatkan saya begini kerana kita mengenal pasti bahawa industri nadi bumi ini adalah industri berkepentingan nasional. Sebabnya ialah kalau kita biarkan ekspor berlaku, akhirnya nadi bumi ni sekejap je habis kat Malaysia. Sedangkan kita tak dapat apa-apa pun. Korek-korek jual-jual-jual semua. Yang kaya hanyalah broker 4-5 ekor yang melanggar undang-undang, yang menyeludup keluar. Sedangkan hasil dia beribu kali ganda sepatutnya dikekalkan dalam negara kita. Jadi dasar ataupun pendekatan kerajaan persekutuan ialah untuk kita membina keseluruhan
industri nadi bumi ini bertumpu di dalam negara. Jadi kita cenderung ke arah untuk mengawal ekspor. Hanya boleh ekspor nadi bumi yang telah diproses sepenuhnya di negara ini supaya industri dan juga peluang-peluang pekerjaan untuk memproses dan sebagainya itu, yang itu yang menambah nilai, perlu berlaku di dalam negara kita. Sebab itu, kerajaan tidak membenarkan apa-apa lesen untuk mengeluarkan nadi bumi. Lesen yang ada setakat ini, termasuklah yang di Kedah ini, hanyalah eksplorasi, iaitu untuk mengesahkan bahawa potensi nadi bumi itu ada, kan. Jadi dia berkait dengan kementerian saya dan kementerian YB ini, kan. RUU dah jadi REE, betul juga, kan. Sepanjang aku buat ceramah, RUU dah jadi REE, kan. Apa nama ni? YB. Sebab itu dia berkait dengan kementerian saya dan kementerian YB ini, kerana kami bertanggungjawab untuk menggubal dasar nasional mengenai industri REE. Yang ini yang nakalnya di Kedah ni. Kerana dalam keadaan kita bertungkus lumut, sebab masa ni Sanusi tak tanya pula. Ini zaman 33 bulan kajian dia Perikatan Nasional, haram dia buat apa-apa. Tak ada dasar, tak ada usaha, tak ada apa. Kita orang masuk pun kita orang panik ni. Okey, kena buat cepat ni. Kalau tidak hari ini orang seluduk buat curi keluar semua, kan. Yang ini yang melibatkan kami, kerana memang laporan-laporan diberikan semasa ke semasa bahawa penyelundupan itu berlaku. Dan yang itu memang dibawa ke kabinet tentang kebimbangan. Yang dibawa ke kabinet tu sebab orang duk tekan saya dengan YB ni, oi cepatlah, kau tidak ada orang seluduk keluar ni. Saya sudah tentu kata, yalah kamu jangan, cepatlah tangkap orang yang seluduk tu. Benda ni bukannya kita orang boleh buat dalam seminggu, kita kena tengok semua gitu, kan. Jadi ya, saya tak ambil pot sangat lah siapa yang terlibat ke apa dan sebagainya. Yang itu perlu diserahkan sepenuhnya kepada pihak nyasalah. Orang selalu tanya saya ni, kenapa YB ni bila kamu dah jadi menteri kamu tak bongkar semua gini, kamu tak buat. Kerja aku buat dasar ekonomi, baiki ekonomi. Aku bukannya menteri SPRM, kan. Dan masa apa nama ni, kami jadi pembangkang dulu, kita dah kata kita tak nak campur tangan di dalam agensi penguatkuasaan. Jadi kalau tiba-tiba saya jadi menteri, saya duk komen suruh SPRM tu, suruh tukar sana, suruh buat sini, sama lah dengan sebelumnya. Yang itu saya serahkan kepada menteri yang bertanggungjawab lah, dan menteri yang bertanggungjawab tu ialah Perdana Menteri. Jadi biar Perdana Menteri lah selesaikan, kan. Dan saya tak tahu menahu tentang siasatan ke apa semua. Jadi saya pun hanya dapat baca daripada laporan-laporan pun tentang siasatan, kan. Sebab yang kita tahu selama ini, REE di Kedah ni memang diseluduk keluar. Dia sudah keluar ke China. Nah, itu yang kita dapat tahu lah. Kita tak tahu siapa, bagaimana, dan kan. Jadi bila laporan itu keluar, dan kenyataan itu datang daripada SPRM, yang ditangkap itu ialah CEO MBI. Dan CEO MBI itu dilantik oleh Menteri Besar dan juga oleh, dan juga seorang pimpinan kanan PAS di Kedah. Dia pernah bertanding di Jadun. Saya sebenarnya pernah jumpa dia 2-3 kali masa kami dalam Pakatan Rakyat dululah. A decent man. Hanya ada beberapa orang yang dikira profesional macam itu. Jadi saya tak terkejut lah bila Sanusi lantik dia jadi CEO MBI, kan. Jadi dan kenyataan-kenyataan SPRM berkenaan dengan asas dakwaan dan siasatan awal itu sebenarnya sangat serius. Pertama, dia mengaitkan tentang ada aliran tunai 13 juta yang mengaitkan dengan MBI, kan. Kalau tidak, dia tak tangkap. Jadi, tak apalah, kita tunggu mereka didakwa. Tetapi untuk rakyat Kedah lah, pilihan rakyat Kedah. Okay. Tak apalah, apa nama ni, mereka boleh apa nama ni, bersilat sana sini, kata Sanusi hero, Sanusi panglima, kan. Tapi yang muda-muda ni kena fikir juga,
sebenarnya berapa banyak dah REE ini yang telah disetujui. Dan kalaupun Sanusi tak tahu apa-apa, tak terlibat, benda ni berlaku semasa dia jadi menteri besar. Kalau kami di Kerajaan Persekutuan pun dimaklumkan tentang sebenarnya berlaku penyeludupan, tipulah dia menteri besar, dia tak tahu, mesti ada laporan, ada orang maklumkan. Kami yang duduk Putrajaya pun kami dimaklumkan ada berlaku, cuma tak ada bukti, tak boleh tangkap kita ini kan. Jadi paling kurang pun soal rasuah ke soal apa tu, saya tak nak komen kerana itu akan disiasat dan kita tunggu pendakwaan. Tapi sebagai pemimpin politik, menteri besar yang diberi tanggungjawab menjaga harta kekayaan Wakedah ni, Wakanda Kedah ni kan, kamu di bawah, under your watch, how many billion sebenarnya harta Kedah telah disudup keluar? Takkan yang itu dia tak nak jawab? Kalau saya jadi Menteri Ekonomi, under my watch ada agensi kerajaan yang hilang berbilion-bilion ringgit, saya kena jawab. Dan kalaupun saya tak terlibat, saya tak tahu apa-apa, maksudnya aku bodoh, aku tak buat kerja, tak tahu macam mana aku jadi menteri, benda ni boleh berlaku, aku tak tahu, jadi aku kena letak jawatan. Jadi ya, benda itu sebenarnya bagi saya paling kurang Sanusi kena jawab berapa banyak REE sebenarnya yang telah disuduh di bawah jagaan amanah dia, berapa banyak yang rugi kepada generasi akan datang. Dan kalaupun dia tak tahu apa-apa, itu biar polisi asak lah. Tapi paling kurang, dia kena bertanggungjawab. Terutamanya kerana dia sendiri yang tulis surat kepada Menteri Dalam Negeri dahulu, minta bawa masuk pekerja-pekerja Cina ini, dan sebahagian daripada mereka, beberapa mereka, mereka inilah yang ditangkap polis kerana ditangkap SPRM kerana terlibat, dituduh terlibat di dalam penyeludupan ini. Jadi banyak benda yang Sanusi kena jawab ni. Dia boleh saja menutup dengan kata dia jadi mangsa, dia gini-gini, tapi tanggungjawab kita jugalah untuk menyebarkan dan terus tanya soalan-soalan ini, terutamanya kepada walaun-walaun. Jadi walaun-walaun bolehlah ratik cerita harga telur ayam lah, cerita formula ni, jawab cerita yang berbilion-bilion ringgit yang hilang daripada bawah panglima kamu jadi menteri besar. Kalau contohnya penyokong PH berterusan tanya soalan itu, terbabas walaun sebenarnya. Lepas tu dia maki hamun lah. Kalau dia maki hamun, bila dia mula saja maki hamun raja, kamu buat laporan polis, sumbat ke dalam sekali lagi kan. Jadi sebab itu saya rasa isu REE ni ialah isu yang baik yang perlu diberi penjelasan kepada orang Kedah. InsyaAllah orang Kedah akan faham. Okay YB, saya, first of all, saya nak tanya YB ada masa lagi tak? Sebab saya risau YB esok ada libat urus. Tak ada dah, aku nak tidur dah, dah penat ni. Dah penat, demam kan? Saya demam. Jahat korang buat benda ni masa aku demam. Tak apa, kita akan bawa YB lagi sekali lah nanti YB. YB pergi rehat, tak apa. Yang tak penting janji kesihatan YB tu, tak janji. Tak janji. Okay, insyaAllah kan. Ya, sebenarnya YB dah lama tak balun walaun tu. Itu sambil ngantuk-ngantuk pun, sebabkan balun walaun tu dah tiba auto. Saya dengar puas dia ni. Dia gian. YB gian. Tak ada lah gian. Tapi lah, dia tanya, kenalah jawab kan. Tapi sebab dia selalunya banyak walaun komen tu kan. Paling kurang malam ni walaun tak ditidur sebab panas hati kan. Betul. Ceritanya YB, bulan 8 ni banyak berita gembira yang bakal diumumkan, antaranya berkenaan dengan era ekonomi, mungkin YB dah terangkan tadi. Ada lagi tak perkara-perkara yang menggembirakan? Sebab pembangkang ni, diorang ni konon-kononnya nak menjatuhkan kerajaan bulan 8 ni, tetapi sebaliknya YB dan PMX dan semua kerajaan perpaduan ni nak menceritakan berita gembira untuk rakyat. Tapi kita orang tak sama-sama menunggu bulan 8 ni, YB. Silakan. Cik, masing-masing apa nama ni, ada tumpuan masing-masing. Perdana Menteri akan umum minggu depan tentang naratif ekonomi madani kan. Saya minggu depan ada dua pengumuman penting. Satu yang pasal
Intan tadi 10 apa namanya 1000 ekar yang pertama kita nak libatkan tanah-tanah terbengkalai semua ni itu. Kemudian minggu depan juga ialah 10 projek rintis peralihan tenaga berjumlah 25 bilion, jumlah pekerjaan 23,000 itu kan. Tapi bagi saya Ogos yang paling penting untuk saya ialah apabila kita mula membincangkan untuk mendapat keputusan dasar mengenai model gaji progresif. Kerana model gaji progresif ini adalah sangat penting untuk rakyat, kerana ini adalah kalau kerajaan bersetuju, ini akan membolehkan kita menaikkan gaji rakyat secara berkala dan berterusan untuk tempoh 10 tahun akan datang yang akan mengubah kehidupan rakyat. Jadi Ogos ni cukup-cukup penting kepada kita dan insyaAllah mesyuarat untuk mempertimbangkan model gaji, keputusan dasar mengenai model gaji progresif itu adalah pada 10 Oktober, lebih kurang 7 Oktober, iaitu lebih kurang 6 hari lah sebelum mengundi. Jadi saya ingat tak nak jadi apa jadilah, tapi yang penting ialah di peringkat saya ialah untuk dapatkan persetujuan kerajaan, kerana yang itu saya yakin lepas itu walaupun boleh saja maki hamun saya bila model gaji progresif ini dilaksanakan insyaAllah, tapi saya yakin juga bila walaupun maki, dia kena maki balik oleh rakyat yang lain, kerana itu adalah satu benda yang rakyat akan dapat laba yang cukup besar daripada ekonomi negara dah. So okay, saya nak kena thank you very much. Fokus bukan fokus lagi. Okay, boleh, baik. Boleh. Terima kasih YB. Have a good rest. Tak apa. Thank you YB. Moga cepat sembuh. Terima kasih banyak. Thank you YB. Assalamualaikum. Alright. Saya tak tahu macam mana nak keluar ni. Macam mana aku nak keluar? Saya turunkan YB. Okay. Okay.